Nabi kita nak tengok cokoh-cokoh. Akhir sekali Aminah hamuh nafas kali terakhir. Kerau, mati dah. Sipes situ dah, mandi situ, kapes situ, kamu kubur situ. Abu Talib ambil tangi Nabi kita naik utuh sekali dengan dia. Klik hero di Mekah. Ha, tu layak Nabi kita. Duduk apa boleh dengan Aminah. Ha, tu Nabi kita duduk apa boleh dengan Aminah. Mati Aminah pula dah. Ibu mati, umur ni tahu. Abdul Muttalib klik di hero. Hero, hero tahun dapat 7 tahun. Duk tahu so lagi 8 tahun. Bawa masuk 8 tahun, Abdul Muttalib mati pula. Tak cek hero dia tu mati pula dah. Duk cokoh sore umur 8 tahun. Duk cokoh Nabi kita. Tak ada orang nak bela, tak ada siapa dia nak hero. Rumah ada, tapi orang nak cara tak ada. Situlah Abu Talib sani pak saudara dia ambil Nabi kita pergi hero rumah dia. Ni ingat yang ternasib Nabi kita. Nabi dan Rasul yatu, yatim piatu. Ha, yatim piatu nak ayat kata. Ini sejarah Nabi kita. Duk dengan Abu Talib tu. Duk, 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 duk. Haa, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dekat-dekat 25. Nabi kita besar lah 25. Wairun. Bila Nabi kita besar, dia minta pada pak saudara dia nak kerja dah. Selama kening dia duk makan, pak saudara dia duk wui belakang. Pakai ye, beli baju, makan ni. Nabi dia saja cokoh-cokoh. Hani nak ayat tu. Bila Nabi dekat dengan 25 dah, baru berasa nak kerja. Tapi kasi kerja dalam Mekah. Dulu dia kerja dalam Mekah, perah kambing, ambil perah susu, kambing. Ha, tu Nabi kita. Besok berlaku kerja nak ayat tu, bawa diri. Anak yatim piatu, bawa diri nak ayat tu. Hani Nabi kita. Boyo umur, dekat 25 dia minta kerja. Suruh pak saudara dia pergi cari kerja. Lalu itulah Abu Talib pergi cari kerja. Saat ini teringat kepada Khadijah. Teringat Khadijah. Karena Khadijah ni orang sedega di dalam Mekah. Orang kayu. Orang tino kayu. Lalu Abu Talib pun bawa kuda dia keruk 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 ni. Siapa rumah Khadijah? Tanya Khadijah. Khadijah tanya, mari mana Abu Talib? Mung tak biasa mari rumahku ni. Abu Talib kata, aku mari cari hijau. Tak ada ke Khadijah, hijau-hijau lebih-lebih. Khadijah kata, kena Abu Talib, mu nak hijau ke tua dah ni? Tak. Aku nak wui anak saudara ku tu lah, hijau Muhammad tu. Anak Mullah Aminah Abdullah ni lah. Kalau aku duduk pera tu. Dia minta nak hijau. Ya besar dah Khadijah. Tak ada ke Khadijah? Khadijah lebih-lebih. Haa, tu nak ayat mula-mula Nabi kita. Dalam ciwit dia nak ayat tu. Nak bawa diri dia. Khadijah pun dia baik hati. Anak koli dia 450 dah. 450 orang anak koli. Seorang anak koli seekor tu. Bawa bagi Khadijah pergi jual negeri Syam. Jual di Palestin. Jual di Israel lah ni. Duduk di Mekah pergi jual Israel. Beribu kilo lebih. Supaya kita duduk sini nak pergi Ciamai. Nak pergi jual Ciamai. Allahu Akbar. Kalau naik Toyota Rio hingga utah. Haa. Hani nak ayat kata. Nih nak pergi jual. Nyoknyi. Nyoknyi. Supaya naik tangan dah. Ngok-ngak. Haa. Ngok-ngak. Pada nak sapa bila? Bule-bule sapa. Bule lagi bule klik. Tu nak ayat kata. Ha tu. Lalu tu Khadijah pun terima. Gininglah Abu Talib. Mungklik royak ke Muhammad lah. Wia mari pilih utah. Ada 45 ekor utah lagi tak. Orang lebih-lebih orang pilih dah. Ha, ada lagi. Abu Talib pun klik jumpa dengan Nabi kita. Royak Muhammad. Khadijah terima jadi anak kalimu Muhammad. Khadijah. Terima jadi anak kali, anak kali dia Muhammad. Khadijah terima mung ni jadi anak kali dia Muhammad. Gila Muhammad gi pilih unta seekor di rumah Khadijah untuk buat barang nak dijual. Nabi kita pergi ah pilih. Ambil seekor unta.
Khadijah kata, Muhammad, bila anak qaliku, bila anak qaliku klik jual daripada negeri Syam, bawa dia nak pergi, mu mari, mu mari Muhammad. Mari ke rumah aku ni, ambil barang. Ambil barang, ambil barang. Tu. Ambil barang, muak-muak tak utuh, mu ikat kejap, jalan lagi dengan orang ramai-ramai. Itu Khadijah ajar Nabi kita. Mungkin Nabi kita tak biasa nego lagi, tak biasa jual lagi. Bawa Nabi kita tengah dah kata, anak kali Khadijah klik 450 orang dah. Siapa klik dah, bawa demo tu nak pergi semula pula. Rob song, Nabi pun mari duduk muak bagai kali dengan orang ramai-ramai lah. Ambil bagai Khadijah. Tu. Khadijah pun royak lah. Ni bagai ni Muhammad harga banyak ni. Mutano, munggawak ambil banyak mana. Hak ni mu ambil harga banyak ni, suti-suti ni. Lepas tu, mu kalau klik bayar harga ni, mu nak jual dari ni, ikut mulah nak jual berapa pun. Hak lebih pada tu lah, bohok mulah. Lagu tu lah Nabi kita. Lagu tu lah Nabi kita ni. Bila tak ada lagu tu dah, Nabi pun jalan sekali dengan, sekali dengan romongi anak kali Khadijah ramai-ramai. Gini go negeri Syam. Gi sat ni siapa dek tu. Gua Nabi tak beso lagi. Siapa negeri Syam gua turun barang ke apa jual. Orang pun biasa tak kenal lagi Muhammad. Tak kenal lagi Muhammad. Nabi kita pun klik biasa orang ramai. Bagi yang kedua orang kau kenal. Bagi yang ketiga orang kau kenal benar. Gi yang keempat orang kenal benar-benar Nabi kita. Kolaku, 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 kolaku. Kenal lah, laku lah. Laku, 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 laku. Laku tak laku. Laku tak laku saat itu. Nabi kita habis dulu. Nabi kita habis dulu. Habis dulu lagu mana? Bila dia habis barang dah, bila dia habis barang dah, maka dia pun klik lah tak nanti anak kali lain-lain dah. Tu. Dia klik dulu Nabi kita. Dia klik dulu kerana dia laku, laku selajak. Tikah dengan anak kali lain 3 hari, 5 hari, seminggu lebih. Khadijah situ yang mula tengok. Ia mula tengok, Muhammad ni geno klik laku telajak. Orang lain tak ada klik-klik dah, tak ada anak koli baru ni. Jual panas sungguh Muhammad ni. Khadijah. Tika tu tak nampak lagi Khadijah, dia tak ada niat nak belaki dah, dia bujel. Tak ada berasa dah lah, tak ada gapa dah, pakai mati dengan bujel ni lah. Tapi bawa tengok Muhammad ni, pelik. Laku ya tu. Genolah. Genolah laku gitu lalu. Dia rasa pelik juga Khadijah. Bila rasa pelik ni, ia mula marilah jatuh cinta. Mula-mula suncai. Mula suncai. Duk perhati tengok Muhammad. Perhati tengok Muhammad. Nabi kata ya betul. Ya dia mau perhati-perhati baiklah. Tu tak ada geno-geno. Tapi Khadijah mula jatuh hati koho-koho. Halu-halu. Tapi dia lah saita Khadijah tu. Pas tengok Nabi kita, dia tak puas. Dia Nabi kita Muhammad ni tengok tak puas rupa dia. Orang juruh, umur 25, jangan. Pak Khadijah 40, bujai 2 kali dah. Anak 2 orang. Dua gapo nama lagi gila. Hei tu tu. Bawa siapa nikah. Khadijah tu laki mula-mula sama-sama muda nama Abu Halah. Nama Abu Halah. Sama-sama muda. Tu nak ya tu. Bo tak seni dua tu sama-sama muda cerah. Boleh anak jatuh seorang nama Hindun. Duk bujel. Tak lama mari minta demo pula.
Nikah pula. Duk, duk, duk. Boleh anak tina sorang. Mati tuk laki yang kedua. Nama Atiqah. Boleh nak anak tina. Boleh anak tina. Jadi anak dua. Bawa tuk laki mati tu bujah, 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 bujah. Mari jumpa dengan Nabi kita. Jadi Nabi kita ni tuk laki yang ketiga dah Khadijah ni. Hani nak ayat kata Khadijah. Tapi mula-mula tak ada gapo lah dia ikhlas hati. Tapi dia tengok Nabi kita ni, Allah rakulah jual. Ih pelik Muhammad ni. Dia pun korisik, korisik, korisik dia tengok. Payah dah nak cari nak koliku. Sorang ni aku dah berasa nak harap. Dulu aku tak ada rasa nak berlaki dah terik ni aku rasa nak berlaki. Kena weh. Tapi tak apa ya kaya. Pakar Rijah sini tak ada jalan. Ingin tu ingin cekak. Tapi motong togeh dapat. Muhammad mana nak nak? Neh. Hatu keadaan Nabi kita. Bila keadaan lagu tu duduk lagu tu tak lama kali. Khadijah kau mula kuat, mula kuat, mula kuat, mula kuat kali nak duduk weh. Orang gila kau orang gila huduh. Memang royak dah gila kau orang gila huduh, gila huduh, gila huduh. Pelat dia mata gila huduh kau. Tak leh tengok sehari sekali jangan tidur tak nyeroh. Supo nak sasai dah dia mata. Padahal dia mata kalau tino kau bubik lari perak kau. Turuk sungguh roya. Orang gila kok orang gila huduh bukan pun gila babuk ulak tu dah. Kau dia jahat leduk dah. Duh nak royak kau orang semua noh. Nabi tak tahu apa. Lek dia sorang. Lama-lama Khadijah duk tak lekat dah. Duk tak lekat, duk tak lekat hatta mata gelak dia pergi di negeri Syam. Nama Maisarah. Anak mata gelak orang hijau anak wali Khadijah. Hodok hodok jiruh bunga kok keliling pagar-pagar dia dalam kawasan rumah dia. Anak wali dia nama Maisarah. Jatuh bukan tino Maisarah ni. Khadijah kata Maisarah, Khadijah nak hantar pergi negeri Syam, pergi tengok Muhammad duk jual lagu mana boleh laku telajak. Tengok Khadijah. Dia nak berlaki pun dia superawak dulu. Ya superawak winenang dulu. Kita dak dah. Dan nak nak kau gelepak ingat. Sepuluh nak kecing nak berak dah. Derah mek, derah mek, derah mek. Nikah mek, jangan buat mahal mek. Orang tak betul, orang tak minum mek. Derah, derah mek. Lama-lama aku lari lah mek tu. Tu Khadijah kita. Tu gistah, belakistah kak. Kenapa bibik kelik hidung merah? Kena jet di tuk lelaki. Tak ada. Tenang di tuk lelaki sepak. Lutuk boleh dua tir, lutuk jom boleh dua tir kak. Bunyi ek, ek. Rubah dia bucu. Rubah dia bucu dinding kak kelik lah. Bawa aku seh. Jadi supaya menganggap ikat puyuh je lah. Aku anung ambil gila. Buyuk-buyung sekali cawek dia gelah. Tak ada. Bagi enak lah dua orang sore, dua orang sore. Tu dah banyak kena sepak. Tu salah beli ikan puyuh ya. Hak ni gaduh selajak. Sabit nak berlaki, nak bini kena sup perawak dulu. Tengok Khadijah. Ya orang kaya. Tapi nak yata dia yakin dengan Nabi kita. Dia hantar Maisarah. Dia hantar Maisarah pergi nak sup perawak. Nak tengok Muhammad ni jual sungguh kedak. Kau kena tahu kalau parik kau tu ya parik. Boleh habis belakang ni. Maisarah pergi lah. Pergi, pergi di plastik. Kau tak biasa pergi, pergi Maisarah. Pergi dia pun jauh-jauh, tengok jauh-jauh gitu ya. Nak masuk dekat takut orang sunsai dia. Nak masuk dekat takut Nabi kita tahu. Dia tengok Nabi kita duk jual, dia tengok Allah Muhammad. Ya Nabi kita sampai negeri Syam, orang negeri Syam meluik. Manggil. Muhammad sampai dah, Muhammad sampai dah. Mari, mari, mari. Mari Muhammad sampai dah.
lagu tu nak beli, suka beli ke Nabi kita. Eh, suka beli. Jadi suka. Masyarakat tengok, eh lagu mana ni Muhammad ni? Tubik sore dalam tu, tubik sore bawa bagai. Tubik sore bawa bagai. Tubik sore bawa bagai. Eh laku sungguh, eh padah ya klik dulu pun. Laku. Haa, dia tengok siap lah korai pesing dah. Dia ambil utah je klik dah. Klik Mekah, Maisarah. Klik Mekah, siapa di Mekah juga Allahu Akbar. Khadijah nampak Maisarah klik juga Allah. Allah, 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 ketar Maisarah. Tak ada turun utah lagi. Geno Maisarah, geno Maisarah, Muhammad lagu mana Maisarah. Eh, laku dah je jual lagu mana Maisarah. Maisarah sedang lah kat jauh. Oh. Nak turun utah dulu, dah tak ada, nak kecil nak berak dah. Nak tahu nak ya. Bawa turun utah, pergi tangan masuk ke rumahnya. Masuk ke rumah tanya, geno Maisarah. Geno Maisarah, Muhammad. Oh, Maisarah, ya Allah, Khadijah. Muhammad ni kak, weh, Muhammad ni kak. Laku sungguh, Maisarah. Apa ni, Muhammad ni laku sungguh, Khadijah. Aku tengok orang masuk tu ramah tu. Ah, masuk tu kak, tubik sore bawa, tubik sore bawa, tubik sore bawa bagai. Tu ke? Maisarah tu, yo, oh, memang jadilah, kak Joh, weh, jual. Laku, tu ke? Ah, tu dah nak gapo dah lah. Oh, kena hamai sarah metal rek tu. Roy pesing lah. Ah, tak leh duduk dah lah, tak leh duduk dah. Gonye, gonye, gonye. Dia fikir kan, no? Eh Muhammad ni kalau kudu buat kerat-kerat dia orang lain. Kalau kudu buat lambat-lambat tak demo ni Muhammad ni. Orang molek. Lalu tu ambil utah dia selalu nyok, 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 nyok. Naik uta dia pergi menuju ke rumah Abu Talib. Khadijah. Eh, apa ni Khadijah? Ambil uta dia hadap ke rumah Abu Talib. Hadap ke rumah Abu Talib. Gi. Gi mat, gi tanya, minta. Ha, ni nak ayat tu, Khadijah. Gi minta, gi minta, gi minta. Gi siapa dak pe tangga Abu Talib tu. Abu Talib pun tak biasa tengok Khadijah mari rumah dia. Tengok Khadijah tu nak pergi rumah dia tu. Allahu Akbar. Abu Talib tu siap dah lah, siap dah lah. Celak mata lalalalalala. Abu Talib kejut. Siap dah, siap dah. Ini bayar, bayar, bayar dah lah. Bayar, bayar. Ini bayar dah, bayar dah. Dia kata Muhammad awak lagi utuh lah. Ya, Muhammad awak dah lah. Tokeh mari depan rumah ni siap dah lah. Bayar aku tu ini bayar, bayar, bayar dah lah. Tanya Abu Talib, ma biki ya Khadijah tak? Ma biki ya Khadijah tak? Khadijah, apa mu mari ni? Apa ni? Hei, apa kerja mari ni? Haa, dia kata bayar. Khadijah kata kena, khairan khairan ya Abu Talib. Baik, baik, baik Abu Talib. Baik, baik, baik. Eh, apa pula Khadijah lagu ni? Hey? Khadijah turun utah dia masuk. Naik tangguh rumah Abu Talib. Abu Talib tanya lah. Mu mari ni apa kerja Khadijah? Apa hajat? Allah, Abu Talib, aku mari ni hajat besar nak jumpa dengan kamu. Sekiranya kau molek di mu molek adik aku. Ah, ya Allah, apa namamu? Tokin tak sedap lah. Dah, royak betul, ha, Khadijah. Apa mu mari ni? Aku mari nak tanya anak saudara mu tu lah, Muhammad tu. Ha, 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 gino, 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 gino. Gino, gino, dia suka kata nak buat lagi bagai dah lah. Ha, gino, gino, gino. Tak lah, aku nak tanya dia ni. Dalam kawasan Mekah ni ada tak lagi orang tino dia yang jatuh hati nak nikah? Kita tanya kat Feng lah. Ha, tanya, budak ada tak lagi Muhammad ni? Ha, kalau learning lagu tu. Tanya lagu tu, budak ada ke tak? Eh, Abu Talib pun nengung. Hakeno? Hakeno Khadijah? Tak lah, kalau tak ada lagi aku nak masuk mitok. Oh, eh, tak tahu Khadijah weh. Aku tak tahulah Muhammad ni ada fang tak lagi. Ha, kalau lah ni lagu tu. Aku tak tahu Khadijah. Dah, genonya mu tanya ni. Dalam kata itu aku nak masuk minta. Hmm, mu nak minta siapa Khadijah? Minta kat aku. Ha? Minta dia sendiri. Kamu mana wui kat anak-anak saudara dia? Lah, minta dia sendiri. Allah Abu Talib sinar mata terkejut.
Hei, nak minta kamu. Ya, 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 ya. Aku kenal kau Muhammad. Aku setuju, aku kenal kau dia. Dia nak tak aku, hei Abu Talib. Kalau aku minta dia jadi lelaki aku, dia nak tak? Abu Talib kata, hei, Khadijah, aku tak boleh jawab apa. Aku kena tanya dia sepatah dulu. Kerana yang dia nak guna, yang dia nak pakar. Tak sudah dia aku. Aku kena tanya dia sepatah. Mu tunggulah. Mu klik lah hari ni. Nanti dia klik nego ni, aku tanya dia. Mu klik, 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 klik. Khadijah klik dulu. Kalau dia kata ya, aku pergi royak ya. Kalau dia kata ada dah fine, aku pergi royak saya ada dah. Kalau dia kata dia tak ada fine lagi, dia tak say kemung. Kerana mu 40 cuk dah. Aku royak cuk dah. Nah, gitulah. Klik, klik lu, klik, klik, klik. Khadijah pun klik lah. Nak utar dia ngongek, ngongek, ngongek. Hati kecil dah lah. Mari tadi hati besar. Kalau klik ni hati kecil dah. Hmm, dah nak jalan dah aku. Muhammad nak gedau. Aku ni 40 dah. Eh, kalau kita lari lagu tu. Nah, dah pesing tak naik ke panggil. Klik tu dia. Rumah dia tu. Boh cukup bulan molek. Nabi kita klik nego nari syam. Sudah Nabi kita serah duit gapo Khadijah, Nabi kita klik rumah Abu Talib. Rumah pak saudara dia. Bo klik rumah pak saudara dia, dia rehat siap dah. Dia makan siap belaka dah. Abu Talib upanggil mari. Abu Talib panggillah. Nah, Abu Talib panggil mari. Panggil apa? Panggil Nabi kita. Ya benar akhi, hei anak saudara aku. Hei anak saudara aku mari sta. Ah, mari start anak saudara aku. Lalu tu Nabi kita pun nyok, nyok, nyok masuk. Masuk mengadap. Nah, masuk mengadap Nabi, apa ni, pak saudara dia. Bila masuk mengadap siap, maka Abu Talib pun tanyalah Khadijah Husain. Muhammad, aku nak tanya mu sepatah. Baru ni toke mu mari Muhammad ke rumah kita. Nabi kata mari bapa, Khadijah mari bapa. Dia mari ni bawa harap pebesarlah mak. Ah Muhammad. Ya awak bawa harap pebesar kepada mu hi Muhammad. Nabi kata gapo hi pak saudaraku? Dia mari tanya mu. Mu ada ke dak letak hati orang Tino di kawasan Mekah ni? Mu ada lagi orang Tino mu letak hati di kawasan Mekah. Lalu tu Nabi kata, dak, aku tak ada lagi. Nabi kata, buku bini aku tak ada fikir lagi. Tak ada tino mana-mana aku letak hati tak ada. Ha, geno. Nabi tanya, geno. Kalau mu tak ada lagi, Muhammad. Khadijah nak minta mu jadi tok laki dia. Mu nak tak, Muhammad? Ha, tengok Khadijah. Khadijah tak ada sini-sini yang main royak betul-betul. Nah, tak jadi tak malu Khadijah. Ha, Khadijah tak malu mari royak betul-betul. Mari betul-betul royak atau nak minta Muhammad. Eh, kalau kita malu deh. Malu Khadijah sini malu dah weh. Malu, 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 malu. Oh, kalau masuk minta lagu tu dak kuasa pagi esok pecah dah kopi. Oh. Nah, Khadijah ni royak tu tak malu. Mari royak betul-betul. Mari royak betul-betul kata nak ke Nabi kita mari minta. Ha tu. Mari minta betul-betul. Ha, Muhammad nak dak. Kalau kita sini-sini tak apa dah deh. Ambo mari ni nak jual kain selimut tamatik ni Muhammad tak ada nak beli ke? Ha hingga dah. Kain selimut tamatik masa gerak sendiri tu. Ah hingga dah ni dah. Royak betul-betul kata nak ke Muhammad. Allah 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 Allah. Eh kalau kena Khadijah sini tak tahulah. Kalau royak lagu tu, gi minta lagu tu dak kuasa bagi esau. Kedai kopi 5 lah kapung. Lah kapung ni dak kuasa pecah. Tak kecek dah bab perajuk-perajuk kamera tak ada dah COVID-COVID dak dah. Dia kata tak malulah. Lah, masuk itu dah. Bakal tak boleh nak ok dah bakali. Tak ada. Ha, tu nak royak kata. Tapi Khadijah Muhammad, dia tak malu. Hasini nak royak kita kata, benda sebenar jangan nak malu.
Hukum Islam sah, orang tino minta jatah pun tak apa. Bahkan kalau learning molek sekali tino minta jatah di saat-saat learning negeri kita. Kerana apa? Kerana jatah payah. Nanti jatah masuk minta anak kita pakai ketul lah. Cuma kita nampak jatah molek-molek lah kapo perup minta lalu dah. Tak usah duk malu-malu lah anak kita. Sungguh loyak tu. We jadi derah-derah lah. Boleh semayang lima waktu pun tak apa. Dah belah tak cuk perinjah pun tak apa. Pasal cuk perinjah teri, dia main ketung, tak apa nama. Haa, loyak tu. Hari ni loyak tu. Retina kena masuk minta tengok molek. Kalau nanti tunggu, supaya wah kriyat juga nanti temung lah. Haa. Hak masuk minta tu, hak garu gata. Sebuah yang ketik tengah dah. Mula-mula nikah ni tak apalah pakai baju Melayu. Selik kerih. Semutah hanjebak hantuah. Kau tina pakai cuwi wah. Dia heret lah siapa. Rorak. Lepas pada tu boleh 4 bulat bunyi atas sepak dia. Sepak 4 kali lutut 6 kali. Bukan perut usah dah bekak. Bini klik dengan lagu tu lah. Hani nak ayat tu hari ni. Hari ni nak ayat tu. Nah. Tu nak ayat. Kau dijah masuk minta sendiri nak ayat tu. Kerana nak kau orang baik. Tak ada muka lain kali. Nak kau orang baik ya. Kerana dia tengok nampak dah Muhammad ni. Satunya orang muda. Yang kedua pula juruf. Tak ada dah. Kerana Muhammad ambil di kecil-kecil umur lah. Dia tahu. Dia letak kata Muhammad Al-Amin. Gelaran Nabi Muhammad dalam Mekah Muhammad Al-Amin. Sebab kata Muhammad mana? Muhammad Al-Amin. Tak tukang orang lain dah. Hani Nabi kita nak ayat kata. Terkenal perawat Nabi kita belum. Belum jadi Rasul nak ayat kata. Maka Khadijah tanya. Bila Abu Talib tanya lagu tu Nabi kita mikir. Nabi kita duk mikir. Muka Abu Talib suruh mikir. Mu nak jawab hak ni Muhammad mu kena mikir banyak. Kerana hak ni ciwik mu dah. Kerana mu nak hidup dah. Waktu tu saya molek Muhammad. Nabi kita dia mikir lagu mana. Nabi duk mikir dalam hati dia ni ya orang berjuruh. Dia tengok masyarakat lain Mekah ni jahat-jahat berlaku. Masa jahiliyah. Keadaan suasana dalam orang dalam Mekah ketika tu masa jahiliyah. Karuk habis karuk. Allah teruk sekali nak ayat tu. Orang tino ni jadi jamai. Orang tino jadi pesehat oleh atuk lelaki. Oleh orang jatah. Tak ada harga orang tino. Ikut orang nak buat lagu mana. Wak nyanyi, wak zalim. Ni orang tino. Nabi kita duk mikir. Nak proses orang Mekah jadi molek. Dia tak tahu lagi kata dia jadi Nabi, jadi Rasul. Tika tu dia perak cacut. Panggil Nabi lagi, tika tu panggil Muhammad saja. Panggil Muhammad, dia tak ada Nabi, tak ada Rasul lagi. Tapi dia ada jiwa untuk nak proseskan ahli Mekah tu jadi comel. Nak buat lagu mana? Maka dia mikir kata, kalau aku nak sarah, aku nak ajak orang jadi molek. Kalau tak ada duit pitih, orang tak dengar. Sekadar sarah dengan mulut, orang tak dengar. Kena ada duit pitih juga. Baru orang dengar, baru orang terima. Situlah yang mikir kata, Khadijah ni ya kaya. Harap-harap mudah-mudahan harta Khadijah ni aku boleh guna di dalam proses ahli Mekah jadi molek. Situ dia mikir utama sekali, dia sanggup jadi cuk lelaki. Dia sanggup jadi cuk lelaki. Dia royak kena. Dia royak ke pak saudara dia kata, Yo. Hei pak saudara aku. Aku sanggup jadi cuk lelaki Khadijah. Abu Talib pun tak payah. Abu Talib pun tak payah. Turun tangga, romok tali kuda dia duduk ikat. Locak cuk tak belakang, kerup, 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 kerup.
keruk 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 sapa muka dijoh bo sapa muka dijoh Khadijah dengar kuda sapa dari dapat tangga dia tengok masuk Abu Talib selalu buka pintu tanya Abu Talib geno Abu Talib hai Abu Talib geno Muhammad atau geno Abu Talib hai Abu Talib geno Muhammad atau geno Abu Talib Abu Talib kata dah lah Khadijah wi aku turun kuda dulu tak ada ngah oh tak kata dia yo bujang lama demo tak pehel, Abu Talib pun turun lah kuda dia. Abu Talib turun kuda dia masuk. Masuk rumah Khadijah. Khadijah tanya geno Abu Talib. Muhammad royak geno mu tanya dia. Oh Khadijah nak tahu dah dah. Pak Abu Talib pun tak ada kelolo-kelolo main dak lah. Royak hak sebenar selalu dah. Oh kalau Abu Talib buat kelolo. Kalau Abu Talib buat kelolo-kelolo Khadijah pinlung selalu dah. Kalau lah ni enggak ambulan lah. Cucin mari selalu dah kuat 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 taine 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 selalu dah. Kalau Abu Talib kata Khadijah tak ada jalan Muhammad tak si kemung 40 je kecuk dah. Ah tu dah sok. Boleh muak kereta lah. Rung payaban. Neh, tapi Abu Talib royak betul-betul. Tak ada susuk-susuk dah. Abu Talib kata, "Hei Khadijah. Ho ho gano Abu Talib, balik gano Abu Talib. Muhammad sanggup jadi tok laki mung. Allahu akbar." Khadijah dengar ucapan Abu Talib sepatah tu. Supaya jatuh pocok nyo dah. Syip. Tak khabar ayat tu. Tidak. Tak pernah dengar, tak pernah rasa lagi gembira dalam hati dia ciwik dia noya tu. Ketika Nabi kita sanggup jadi tok laki dia noya tu. Dia perasa tak ada kaya kali dia. Sekaya-kaya senega-senega dia tu, dia rasa tak ada kaya kali harta rasa tak ada lahna ni. Lebih Muhammad lagi nak ayat tu. Haning nak ayat kata Nabi kita ni pisik sungguh. Haa tu. Padahal orang kaya. Orang lekat nombor satu. Dalam kau. Tapi bila Nabi kita sanggup jadi tok lelaki, dia rasa tak ada kaya kali. Dia rasa lebih Muhammad lagi dengan harta yang milik saat ni tu. Haning Khadijah. Dia nak sungguh. Bukan main-main dok Khadijah no ya tu. Ha, you nak sungguh-sungguh pada you kacang itu lalu pun. Pada dengan you kacang klik modal lah you pergi masuk mitok pun pada. Dengan you boleh pun pada. Dalil mana kata dia dia pada sungguh. Dia menikah dengan Nabi kita umur 40 boleh ni orang lagi anak. Ni orang lagi anak nikah dengan Nabi kita. Kalau Khadijah sini umur 40 boleh tak ni orang? Tak tahu. Ni beranak ke tak lagi tak tahu. Kalau Khadijah sini umur 40 nikah. Khadijah Muhammad boleh ni orang? Allah. Berarti dia nak sungguh. Dia tak lama poh kuah 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 kuah. Dia tak lama poh kuah 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 kuah. Dia nak sungguh, dia kasih sungguh. Haning noyak Khadijah. Pada dia kasih ke Nabi kita. Pada dia kasih ke Nabi kita. Ha, tu noyak tu. Klik modal. Habis tu dah noyak tu. Ning perkahwini Nabi kita. Dia duduk dengan Khadijah. Tadi ni berapa? Duduk di 25, 26, 27, 28, 29. 30. 31, 32, 3. Sapa 40. Siapa umur dia 40 baru turun Iqra. Bila dia siapa umur 40 turunlah Iqra. Situ Nabi baru tahu kata dia jadi rasul. Mula-mula pelatihkan Allah Taala kepada Nabi kita jadi rasul. Baru rak tamneng. Jadi rasul. Turun wahyu yang pertama Iqra.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Turun Iqra, apa ni wahyu yang pertama turun. Wahyu pertama turun. Turun wahyu pertama Iqra. Lepas pada tu pula ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir. Lepas pada tu pula turun ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kalamu kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak. Ambil di umur Nabi 40 sapa ke 50. Nabi berdakwah dalam Mekah 10 tahun lah. 10 tahun Nabi kita berdakwah dalam Mekah. Iaitu tak ada semaya, tak ada wak gapo sekarang, peri-peri. Sekadar mengucap 25 syahadah. Ya. Nabi berdakwah daripada tahun 40 sampai ke tahun 50. 50 apa? 50 umur Nabi. 10 tahun Nabi jadi Nabi, Nabi jadi Rasul 10 tahun. Tak ada semaya beg apa. Perak gitu. Nabi berdakwah 10 tahun tak ada semaya, tak ada beg, tak ada puasa, tak ada haji, tak ada zakat, tak ada apa sekarang. Sekadar Nabi berdakwah ke mana-mana? Mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekadar banyak tu ya. Berapa lama Nabi kita berdakwah? 10 tahun. Nabi kita berdakwah. Saja-saja, tak ada warga pun sekarang. Semaya pun tak, puasa pun tak, haji pun tak, mengatik pun tak, zikir pun tak, pergi sejik pun tak, pergi balasah pun tak. Itu noyak tu 10 tahun. Siapa dia mati dalam masa 10 tahun ni? Syurga. Tak ada kena semaya beg apa. Syurga, 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 syurga. Lepas tu bila tu? Berumur Nabi 50. Berumur Nabi kita 50. Maka Abu Talib saning matilah. Mula-mula nak jadi hiknya. Mula-mula nak jadi hiknya. Bila Abu Talib tu mati. Abu Talib mati ni umur Nabi berapa? 50. Umur Nabi kita 50. Abu Talib mati. Dekat dia nak mati, Nabi kita duduk di kepala dia. Moga Nabi saya ke Abu Talib. 10 tahun dah Nabi berdakwah. Musyriki Mekah Abu Jahal tak boleh nak buat nyanyo ke Nabi kita kerana ada Abu Talib yang kedebe. Tiba-tiba bila 10 tahun dah berdakwah, Abu Talib meninggal mati. Mati Abu Talib. Dekat Abu Talib nak mati, nak hembus nafas kali terakhir, Nabi kita duduk tepi kepala dia. Nabi kata, Ya ammi, hei pak saudara aku. Mengkatalah, mengucaplah kelimah ni. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi suruh pak saudara dia mengucap. Iling dia iling. Tuai dah tabata tak agak dah. Duk letih dah pak saudara dia. Duk ustaz Nabi kecil pula. Hei pak saudara aku, katalah dua kelimah ni. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iling kepala, iling kepala, iling kepala. Nabi kau serabut, Nabi kau serabut, Nabi kau serabut. Kerana Nabi saya ke pak saudara dia. Pak saudara dia lah nak tolong perjuangan dia. Pak saudara lah tolong dakwah dia. Tiba-tiba tak si mengucap dua kelimah syahadah. Tak si masuk Islam. Haa, dia jaga Nabi, dia pegang Nabi.
ambil dia kecil sampai besar. Kira Nabi nikah dengan Khadijah, beri 20 ekor unta buat belanja. Buat belanja 20 ekor unta. Tiba-tiba dekat nak mati, tak si mengucap. Dekat-dekat nak mati, benar Nabi kau kecil. Nabi kau tekeh, kau tekeh, kau tekeh, suruh mengucap. Akhir sekali dia kata gini, ya benar akhi, hei anak saudara aku. Hei Muhammad, macam mana aku nak ucap 25 syahadah? Macam mana aku nak ucap 25 ning, hei Muhammad? Kalau aku ucap 25 ning, hari ning orang dengar belakang tak rumah aku ni. Hari ning orang dengar belakang tak rumah aku ni. Gena? Sekedebe-kedebe aku ni turut juga anak saudara aku Muhammad hak perih. Hak aku duduk pera. Tengok jaga kedebe siapa? Tukar dengan neraka. Jadi Abu Talib tak saya tunjuk, kata dia ni perih duduk turut Muhammad. Sedangkan Muhammad dia pera. Anak saudara dia, dia saya. Tapi tak saya mengucap, takut orang Mekah dengar kata dia ni duduk di bawah Nabi Muhammad lagi. Dia ni tu anak saudara dia hok perih. Anak yatim piatu hok duduk pera tu. Tu yang jaga kedai dia. Siapa dia tak mengucap, siapa hari mati. Duk star ya. Tak rok dah. Duk mengucap dah. Apa ni duk letih dah. Kalau kita lain duk letih dah duk. Nabi kita suruh mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Iling palo, iling tasik, tasik, tasik. Duh, tak banyak kali Abu Talib. Tak ada banyak kali Nabi kita duk kecek, kecek, kecek. Setakat pejai mata dah. Hamu napah kali terakhir. Jadi, yeah. Nabi kita teriak, 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 teriak. Teriak saya ke pak saudara dia. Tak boleh jumpa dengan dia dah sikit lagi. Pak saudara dia akan masuk neraka tak tubik bila-bila. Sedangkan Nabi kata aku masuk syurga. Aku tak boleh jumpa dengan pak saudara aku. Hani nak ayat dan Nabi kita teriak. Teriak, 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 teriak. Nabi kita teriak, Nabi kita menangis. Nabi kita menangis kerana dia sayang kepok saudara dia, duk bela dia. Duk bela dia, duk pera dia, duk jaga dia sampai dia berjaya perjuangan dia. Teriak Nabi kita teriak, mata merah, air mata berah. Sudah siap laku dia doa, dia akan tangis ke langit. Dia minta Tuhan, ya Allah Tuhan aku nak minta lah pok saudara aku sore ni, ya Allah. Ya Allah, aku nak minta pak saudara aku sore ni, ya Allah. Walau yang tak mucak sekalipun, ya Allah, aku nak minta lah maaf ke dia, ya Allah. Walau yang matilah kafir pun, ya Allah, aku minta lah. Duk minta Tuhan lagi, Nabi kita. Tu nak ayat dia terlalu saya. Duk star ya Tuhan suruh. Tuhan utus Jibra'il mari selalu dah. Jibra'il mari, malaikat Jibril. Mari dah. Nyok, 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 nyok. Siapa dapat Nabi kita, assalamualaikum. Alaika ya Rasulullah. Nabi jawab wa alaikassalam. Nabi tanya apa kerja Jibril mari ni? Jibril peroyak, aku mari utusan daripada Allah. Aku nak ayak kemung hei Muhammad. Tuhan marah benar-benar kemung hei Muhammad. Allah Taala marah sangat-sangat padamu Muhammad. Geno muda kacai lagi duk minta pak saudara mu matilah kafir dah duk minta apa lagi Muhammad. Marah selalu. Nabi kita mata merah duk dia. Duk dia Jibril duk kat royak. Tuhan marah kemu Muhammad. Bapa muda minta kacai duk minta lagi dia matilah kafir dah. Kafir kafir Islam Islam lah. Duk dia Nabi kita. Duk Ustaz Jibril baca. Baca turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Turun ayat tadi. Turun ke sebab tadi. Sebab Nabi kita duk berdoa nak minta Tuhan we apai.
Ha, tengok sang Nabi kita tak lewat gapo we. Dah kapi-kapi tak jadi Islam dah. Jibril baca ayat sana kerana Allah Ta'ala marah ke Nabi kita. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad mutak boleh berhidayah kepada siapa yang kamu kasih. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah saja yang dapat hidayah kepada siapa yang dia kehendak. Tuhan so yo dapat hidayah Muhammad. Mung tak leh hidayah walaupun sedara mung sekali Muhammad. Walau yo mati lah kape mung tak leh tolong gapo dah Muhammad. Kape tetap kape Muhammad. Hani no ayat. Nabi kita sedih. Sedih. Teriak. Duduk dalam serabut. Orang pun duduk marah dulu. Abu Jahal dah suka dah. Ha, Muhammad terik ni temunglah. Pak saudara dia tak ada dah. Terik ni aku nak tiba teruk kali dah. Ha, duduk murih kau Nabi kita lama mana dah. Kerana orang Abu Jahal aku tepi keliling Kuala Mekah tu masuk Islam habis. Masuk agama Muhammad habis. Abu Jahal marah kepada Nabi kita. Berapa kali dia mari rumah Abu Talib. Minta Abu Talib larai Muhammad anak saudara mu tu. Hei Abu Talib. Tapi Nabi kita tak heran. Nabi kita buat heran. Berkali-kali dia mari. Tiba-tiba di saat tu Abu Talib meninggal mati. Puak dia suka celau-celau puak dia. Terini Muhammad aku nak godet teruk. Duk dah serabuk. Tak ada siapa 40 hari. Pula rebah. Khadijah pula sakit nak mati. Ha, cuba tengok. Tak ada sampai 40 hari Abu Talib mati. Kalau orang tak ada buat 40 lah. Khadijah peng pula sakit. Duk teriak Khadijah. Khadijah duk teriak tarak dah. Khadijah duk minta maaf ke Nabi kita. Ya Rasulullah maaflah kakku ya Rasulullah. Ya Rasulullah maaflah kakku ya Rasulullah. Aku ni tak agak dah ya Rasulullah. Aku tak agak dah ya Rasulullah. Aku rasa nak mati dah ya Rasulullah. Maaf kati aku ya Rasulullah. Selama aku jadi bini mung ya Rasulullah. Aku takut aku deraka mung ya Rasulullah. Apa layan ni ku tak sempurna masa aku jadi bini mung ya Rasulullah. Maaflah banyak-banyak aku ya Rasulullah. Aku nak mati dah ya Rasulullah. Aku tak agak dah. Khadijah duk teriak. Belum dia nak mati nak ya tu. Bila dekat-dekat nak mati benar dia panggil anak bosu dia Fatimah. Fatimah mari star Fatimah. Fatimah mari pak mama star Fatimah. Fatimah nyok mari. Apa mama? Mari star Fatimah. Bo Fatimah ke siapa pak dia peluk Fatimah. Dia peluk Fatimah, Fatimah mama tak agak dah Fatimah. Mama tak agak dah Fatimah. Fatimah mama masa nak mati dah Fatimah. Fatimah. Duh ayah duduk di luar pagar tu. Fatimah pergi royak ke? Royak tu mama besar. Mama nak minta kain serbet ayah selah. Mama nak buat kain kapel. Mama tak ada dan mama mati nak mengukuhkan kapur mayat mama. Mama pakai kain tapung ni tak ada dah kerja itu Fatimah. Dia minta kat ayah setelah ni. Dia royak kat ayah duduk luar pagar. Ha tu Khadijah nak royak. Lepas tu royak atik kat ayah suruh ayah doa ke Tuhan katik. Mama nak mati jangan sakit lah. Ruh mama nak cerah dengan badan. Tu dua karo je besar. Fatimah pergi nyok tubik luar pagar. Bila tubik luar pagar Nabi kita duduk nyetok. Jibril gifrak lah. Nabi duduk terima wahyu dengan Jibril alaihissalam. Bila Fatimah tengok Jibril tak ada dah. Fatimah masuk ke dekat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Fatimah wisalai ke ayah dia. Nabi kita dengar suara Fatimah paling fiah. Ma biki ya Fatimata. Apa Fatimah? Nabi jawab salam wa alaikissalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatimah masuk dekat ayah dia peluk. Peluk ayah dia. Nabi pun peluk Fatimah. Noyak tu.
Fatimah huwa ya ayah. Ayah mama besar ayah. Apa Fatimah? Mama besar nak kain serbet ayah selah. Mama nak kain serbet ayah selah, hak ayah pakar mula-mula wahyu. Mula-mula ayah terima wahyu kain serbet tu ayah. Mama nak mama nak buat kain kapel. Mama tak nak kain ayah. Mama sakit nak mati dah ayah. Mama nak sakit ya ayah. Mati ayah besar seorang lagi we ayah doa kata jangan we sakitlah roh mama nak tubik ni. Minta ayah doa dengan Tuhan kata jangan we sakitlah roh mama nak tubik daripada badan. Nabi bila dengar rayuan terakhir Khadijah. Nabi bila dengar ucapan Khadijah kali terakhir, dia bangun, dia masuk menuju ke dalam rumah Khadijah Rasulullah. Dia masuk ke dalam Khadijah dia teriak. Air mata Khadijah yang berat, berat, berat. Nabi masuk pergi peluk, 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 peluk. Pergi peluk Khadijah. Nabi tanya, geno Khadijah, geno Khadijah. Khadijah kata, aku nak mati dah, ya Rasulullah. Aku nak mati dah, ya Rasulullah. Maaflah kat aku, ya Rasulullah. Selama aku jadi binimu. Aku bimbang, aku duduk jadi binimu. Takut layan ni, aku tak sepernamu. Takut aku buat caramu tak sepenuh, ya Rasulullah. Aku takut berdosa. Maafkan aku banyak-banyak, ya Rasulullah. Aku rasa tak lama dah, aku nak pergi dah, ya Rasulullah. Doa katik kat aku, ya Rasulullah. Doa kat aku katik, jangan sakitlah ruhku nak tubik dalam badan ni. Aku nak minta lah kainmu selah, kain serbaimu selah, ya Rasulullah. Kain serbaimu aku pakai mula-mula terima wahyu, ya Rasulullah. Tu Khadijah nak minta. Nabi pun royak, ya Khadijah. Saning baru Jibril main royak kat aku. Tuhan nak, Tuhan akan kirim kain kapal daripada syurga limullah semua. Tuhan akan kirim kain kapal daripada syurga limullah Khadijah. Untuk mu selah, untuk aku selah. Untuk Fatimah selah, untuk Sayyidina Ali selah. Tu nak ayat kata Nabi besar. Khadijah duduk dia. Duduk dia. Duduk tak berapa saat, duduk tak berapa lama. Khadijah pun mulalah. Mula tak rok, mula letih lah. Tarik nafas. Ya Rasulullah, maaf aku hati, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, maaflah aku, ya Rasulullah. Lalu itu, dia ada oyak, dia minta maaf, minta maaf, minta maaf. Bawa akhir sekali, dia tengok, ya Rasulullah. Aku nak minta musabahlah, ya Rasulullah. Musabahlah, ya Rasulullah. Musabahlah, ya Rasulullah. Nanti orang Mekah masuk Islam habis. Musabahlah ya Rasulullah, nanti orang Mekah masuk Islam habis. Aku tak ada nak tengok dah jasamu ya Rasulullah. Aku tak ada nak tengok dah kejayaanmu ya Rasulullah. Aku tak ada dah ya Rasulullah kejayaanmu ya Rasulullah. Aku nak minta musabah nanti orang Mekah masuk Islam habis ya Rasulullah. Aku heboh habis dah. Aku heboh habis dah harta benda aku padamu ya Rasulullah. Musabahlah ya Rasulullah, nanti orang Mekah masuk Islam habis ya Rasulullah. Tu lagu tu. Masuk mulut-mulut dia. Nabi dia talqin Khadijah. Nabi dia talqin Khadijah. Nabi dia ajar mengucap Khadijah. La ilaha illallah. Khadijah tak turut. Khadijah dia minta maaf ke Nabi. Khadijah dia besar ke Nabi. Akhir-akhir bawah tu Nabi pegai tangan Khadijah. Pegai rapat. Nabi duduk, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Khadijah dia minta maaf, dia minta maaf. Akhir nak habis nafas dia. Bawa Khadijah kata, la ilaha illallah. Habis nafas. Khadijah meninggal dunia. Nabi kita berjerit, Nabi kita teriak, Nabi kita menangis. Di saat-saat Khadijah meninggal dunia, hembus nafas kali terakhir. Teriak Nabi, teriak, 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 teriak. Baru ni teriak pak saudara mati. Ning bini mati pula, nak ayak tu dua orang. Masa dekat-dekat, tak ada siapa 40 hari. Ni bala yang menikah, ni pun atas Nabi kita. Haa tu. Apa ni? Nabi kita menangis bila Khadijah hamu nafas hari. Nabi akak tangi ke langit, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan ku. Aku nak ayak kemung, ya Allah. Tak ada dah Khadijah ku, ya Allah.
Isteri kesayangi ku tak ada dah, ya Allah. Isteri tercinta, ya Allah. Orang penyejuk hati ku tak ada dah, ya Allah. Khadijah ku dah pergi dah, ya Allah. Aku nak minta orang, ya Allah, bagilah rahmat sebanyak-banyak pada dia, ya Allah. Bagilah rahmat sebanyak-banyak pada dia, ya Allah. Dia meninggal aku gida, Khadijah. Tak ada dah penyejuk hatiku, ya Allah. Dialah penyejuk hatiku, ya Allah. Harta dia habis, aku guna dalam perjuangan dakwahku, ya Allah. Ya Allah, aku menegakkan agamamu, ya Allah. Tak ada dah, ya Allah. Tu Nabi kita duk royak Tuhan. Duk royak Tuhan, duk royak tak bini dia tak ada dah. Tu royak teriak belah-belah, teriak belah-belah. Ni Nabi kita hari Khadijah, hari Khadijah mati. Hani royak tu. Apa tu royak kitanya? Laki bini kena minta maaf seumur. Tidak. Laki bini kena minta maaf seumur. Tengok Khadijah. Tu Khadijah dekat nak mati. Noyak tu minta maaf, minta maaf kesilapan dia. Pak kita banyak mana tak ada minta maaf. Banyak mana orang mati tak ada minta maaf laki bini. Gitu tu laki kerja tengok klik tengok bini jadi mayat dah. Bini jadi mayat kaku orang kia dah. Duk buku dah apa ni duk. Duk tudung dengan kain lepas dah. Klik mari tu laki tengok. Tu laki klik kerja orang tu. Tengok bini tu. Selok kain orang tudung tengok. Allah makmum. Maaf kat aku hati makmum dia aku tak tahu kata mu nak pergi dah. Tidak aku tak pergi kerja hari ni. Dia belah dengan mayat. Ini nak ajak kita banyak anak. Supalah tu laki mati. Gitu kok bini kerja klik tengok tu laki kita jadi mayat. Tak ada nak minta maaf dah. Sedangkan kita balas semua dengan tu laki. Kita tekan semua dengan tu laki. Kita biasa kata huduh dengan tu laki. Tapi hari dia mati tak ada nak minta maaf kita. Hani nak ayat kita. Tak ada minta maaf dalam ciwi kita. Haa, pas kena bini kerah perut. Dia kata, Allahu Akbar. Nak benih mata tu kat mata. La. Allah. Haa, semua mata tuyuk lah. Tumik pahlua. Haa, tengok tu laki. Tu laki pun takut. Pun saya takut kelar dah. Haa, muka bini. Haa, tak benih bini. Kena janguk bini, kaya bini. Janguk bini. Janganlah kok. Tu laki sepak katung je nampak. Nak kacau-kacau pun cerah tak pasal. Janganlah. Ikut bini kaya. Baik, pikul air. Pikul air kanan. Bini kata, jiru sah laki. Baik, jiru. Baik, gosok sah laki. Daki-daki gosok. Tu putih kata tu, baik. Putih kata. Baik, wajah sini, baik. Menyokok tu, wahumbi. Kau lah. Oh, kena tu laki di teksi. Haa, pas minta maaf bila tu? Hari raya. Hari raya awak minta maaf. Awak minta maaf, tak minta maaf, tak minta maaf. Apa ada? Setahun dua kali, padahal kita minta maaf. Hari raya minta maaf, no, ya tu. Hari raya pun tak pula, tengok anak tak ada. Wemudah, anak tak ada. Malu kat anak nak minta maaf. Oh, pelik semua orang Melayu kita. La ilaha illallah. Kita tukar anak ada tu, kita nak beri anak tengok. Kau anak ada tu kita minta maaf kat laki bini kan tak baik anak tengok. Awai mu maaf sik aku deh. Ha tu maaf sik berapa? Peluklah. Ha bini tu peluk tu laki. Tu laki mu peluk bini. Maaf sik wei mu deh selama aku ada salah gapo dengan mu. Kita ni setahun dah hari raya wei mu ni maaflah hari ni. Hari ni hari pertemuan kita hari ni molek ni. Anak-anak klik belaka ni wei mu ni. Ah, hari itu minta maaf teriak no ya tu. Ni dah. Dah awe boleh ada. Jari, potuyuk mandi. Leh tak boleh, boleh. Ah, maaf tadi. Oh, tu laki buha maaf tak apa. Mu maaf dalam memu. Oh, tak apa aku maaf lah kau memu. Ku ingat lagi mu sepak ku lagi tahu. Bini pula dah. Orang ada jet ni tu lelaki rebah tak berhenti, pecah berhenti, tak matau hari tu. Ayat tu, rebah tak berhenti. Hei, lupa bisa matau. Tu lelaki harap ke bini, bini harap lelaki, perak aku dah. Pas matau jauh. Tu lupa bisa matau, kelek. Bini, betul lelaki masa geram nak tak ni, kapung. Lepas tu bisa matau, tak berhenti, berhenti, pecah.
Tak matahari itu. Ada ingat lagi minta maaf dia. Tak apa, maaf, maaf. Dan maaf tak ada gapo dah itu. Hani besar kali keluarga. Haning sebab-sebab Isra' dan Mi'raj. Panjang cerita dia dengan Cik Wei. Kalau ayat habis malam ni pakai semai subuh sini melaka. Amat-amat tak nak klik ayat. Panjang ayat tu. Ning baru ayat tu sebab menyebab nak boleh berlaku Isra' dan Mi'raj. Karena berlaku dua kematian. Bok saudara Nabi dengan bini Nabi. Hani. Bok mati dua ning Nabi kita serabut. Tak serabut apa-apanya, seteru keliling pening. Abu Jahal lagi, Abu Umayyah bin Khalaf lagi, puak-puak dia lagi yang berderu dan nanti nak tel Nabi kita. Dulu tak apa Abu Talib debek. Dulu tak apa Khadijah duit pitih banyak. Dua orang ni merupa supaya dengan tangi kanan, tangi kiri Nabi dah. Tempat Nabi duduk gantung, duduk tupai. Tiba-tiba dua-dua ni tak ada. Putus mati kedua-dua. Jadi serabut, 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 serabut. Bila serabut, itulah Tuhan akak Nabi kita naik. Akak apa tu? Nak we Nabi kita naik, kita tengok jasa Tuhan oleh atas. Tidak. Kerana Nabi Muhammad tak pernah tengok lagi makhluk Tuhan oleh atas tu. Kita bedak lagi. Kita bedak lagi. Tapi Nabi dak lagi. Dia naik tengok. Tuhan akak malak Isra' Mi'raj. Geno nak we tengok tu. Nak we nak pupuk semangat Nabi kita semula. Nak pupuk semangat semula. Nak we klik semangat semula. Nak we berani. Tak sewi beradu dakwah. Nak we lawe Abu Jahal. Walau pak sedara mati, walau bini kesayangi mati sekalipun, mu jangan beradu Muhammad. Tuhan tak mati Muhammad. Tuhan sentiasa tolong mu Muhammad. Sebab tu Tuhan akad Nabi kita nak we tengok. Nak we tengok makhluk Tuhan yang Tuhan buat. Ha, nak we tengok kebesaran kekuasaan Tuhan. Sebab tu dalam ayat kata kena linuriyahu min ayatina. Tu dalam Quran kata linuriyahu min ayatina, supaya kami nak wi Muhammad tengok di atas ni ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami. Tuhan nak wi Muhammad tengok tanda-tanda kebesaran kekuasaan Tuhan. Mana langit pertama, langit kedua, langit tiga, sampai langit tujuh, naik pada Sidratul Muntaha, gi jalan syurga, gi jalan neraka, naik pada apa ni mustawa, naik pada aras. Ha tu. Nawi Nabi kita yakin bila klik lagi akan datang, Nabi kita penuh dengan semangat perjuangan. Tak takut ke Abu Jahal, dia terus dah dakwah dia. Sampai Nabi kita berjaya. Haning tujuan Isra' Mi'raj no ya tu. Ha tu. Ha tu no ya tu. Sebab itulah Nabi malam tu duduk tidur di tepi Baitillah. Duduk tidur tepi Baitillah tiga beranak. Tiga beranak. Ha tiga beranak. Siapa dia tu? Nabi tidur tengah. Duduk kapik Nabi kita dua orang. Yang pertama sepupu dia. Sepupu Nabi nama Ja'far. Seorang lagi pak saudara Nabi nama Sayyidina Hamzah. Dua-dua orang ni dekat kapik Nabi, Nabi tidur tengah. Tu tidur tengah nak galik gerak-gerak gerak-gerak gerak-gerak. Lebih kurang lepas mayat Isa rumah kita. Kata Allah ni dalam pukul 9. Ah dalam pukul 9. Ah dalam pukul 9 tu. Nabi kita dah tidur masuk. Tuhan perintah Jibril di langit tu. Tuhan kata, ya Jibril, turun ke alam dunia, bawakan Muhammad Isra' dan Mi'raj malam ni. Hati tu ayat. Syuf, turun Allah. Jibril dia besar, 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 besar. Jibril ni ayat besar dia. Kalau dunia ni senak, ia buka sayap 12 tu senak langit bumi. Tu Jibril seko no ya tu.
Balik kanan 900 ayat, balik kiri 900 ayat. Tu no ayat tu. Tu Jibril dia sayap demo ni. Besar tak besar dia. Sabik Nabi tengok di Malik Isra Mikraj, rupa Jibril wa'asa. Di mana tu? Di Sidratul Muntaha. Di situ Nabi tengok, Allah. Kejut Nabi kita. Gena Jibril bersapa di Sidratul Muntaha, dia buka sayap dia. Nabi tengok ya tengok di Sidratul Muntaha tu senak letul ini. Besar tak besar. Jibril kata ke Nabi kita, ya Muhammad, sekira kada Tuhan tu minta mu naik lagi atas pada ni, aku tak boleh naik dah. Aku sekat Sidratul Muntaha ni ya. Kalau ku kacian naik lagi terbakar sayapku ni. Ha tu nak ayat kata power tak power. Awakat bukan dunia. Tu nak ayat kata. Tu Tuhan panggil Nabi naik lagi tu. Bila siapa di Sidratul Muntaha, Tuhan panggil lagi naik lenung lah. Siapa mustawa, siapa di aras. Tu malet-malet tu Nabi derak habis. Derak habis. Derak syurga, derak neraka, gi pada mustawa, gi pada Sidratul Muntaha, gi di Luh Mahfuz. Nabi gi dengar di Luh Mahfuz, dengar kalah duk nulis. Di Luh Mahfuz Nabi dengar di Luh Mahfuz kalah duk nulis. Bunyi suara kalah segar. Hak Tuhan tulis di Luh Mahfuz. Ni buat kita semua tulis belaka dah. Pas Nabi dengar malam tu dia tulis berapa? Dia nak tulis budak hak baru beranak. Tidak. Budak-budak hak baru beranak, makhluk-makhluk hak baru jadi. Satu winati dah dunia ni berapa ribu ke? Belum ni. Suti dunia ni 200 lagi lebih ni. Satu wik nati banyak mana orang beranak. Satu wik nati mati banyak mana. Maka hak baru beranak dia tulis. Serah. Nak nama apa ni? Hak ni orang putih. Nama John. John bin apa ni? Bin Supreme. Tulis. John bin Supreme. Kerang. Mahabis roti 3 bundi. Air sejuk 18 payah. Masuk hospital 14 kali. Hak batal belalak sekali. Hak tinggal dunia jatuh kereta. Hak ni belagak kereta. Tulis belakang semua. Amor-amor demo-demo ni ikut saya tulis. Ni. Kita ni perawat sekeping sore duduk di Luh Mahfuz. Hanya tak boleh naik pergi tengok je. Oh, kalau boleh naik pergi tengok, sedap selalu dah. Amor pergi tengok pun amor. Asuh bapa. Lah, ada tak banyak tahun dah. Nak mati. Mati lepas hari. Gitu tak? Kalau boleh tengok. Ya tulis siap dah. Nak mati mana, lagu mana, nasi habis banyak mana, masuk pun sakit berapa kali. Gi ke mana, nak bini apa orang, nak boleh nak apa orang, nak kaya ke, nak sesak ke, lagu mana. Semua tulis habis dah. Hari ini kita duduk jalan mengikut hanya tulis tu. Tapi kita tak boleh tahu. Tak boleh tahu dulu. Bawa berlaku dulu tu baru kita tahu. Berlaku pak baru tahu kata, oh Tuhan tulis macam ni ku hari ini. Gimotor sepak akan pelah. Habis dengan susu-susu tetap kepala. Wemui, aku cukur dah hari ini. Aku cukur dah wemui. Habis meledi ukur dengan meledi beku dah ni. Kita kerti kata Tuhan tulis di Luh Mahfuz, kata kita nak rebah dengan sekerak. Kalau tak berlaku tak tahu kita jadi lep belakang tak tahu lep apa tak.
Kita ngerti kata, oh Tuhan lagu ni, Tuhan tulis kudah. Sambil kita tak boleh, kita tak boleh ngepek. Sambil kita tak boleh beci berlaku apa nama. Sebab tu ngepuk, alhamdulillah. Akik ibu kaki jangan cokeng tu. Kuku. Dagak ceruk-ceruk, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak. Gena kita redha dengan Allah Ta'ala tulis kodoh dan kodak kita. Ni orang Islam ayat tu. Tu imej hak sebenar. Kita dak puk. Tengok aduh ceruk-ceruk menatai hanying sorga. Kakak nak sepak sekali lagi. Sepak lagi lembek lalu. Awak pengecih ye dia. Tidak. Hani kita kena redha. Sabik kita demi, kena redha, kita kaya, kena redha, kita sesak, kena redha, kita kena caping, kena redha, kena ribuk, kena redha, kena susah, kena redha. Tu ime hak sebenar di dalam ahli sunnah wal jamaah. Kerana kau ingat, kata Tuhan lah maha kuasa. Dia buat kita lagu ni, dia tulis siap-siap dah. Kita ikut jalan ni yang dia batuk kita. Ha tu. Esok nak jadi geno, lusa nak jadi geno, semua sama tara nak habis umur kita ni berapa kala yang menipu atas diri kita. Semua. Di segi gembira mi khuamsuk, di segi mi khuamsuk, supa-supa. Sekabuk gembira supa ya. Habis kita kena reda, kena reda, kena reda. Ni tak reda, tak reda buat kita. Buat tino lebih lagi tak reda. Datuk laki nak bini luar ke Allahu Akbar. Tak tegur, tak menanak bulan-bulan nak jatuh. Tak ada bini lagi tu. Dan bini ke Allahu Akbar ping pelu. Tak reda. Kena reda. Kena reda. Kena reda. Ya Allah, mu tulis dah ke khabar aku ni, ya Allah. Eh, mu tulis jadi bini luar, ya Allah dah. Aku nak, aku tak rawai, ya Allah, kerana mu tulis belakang. Tak apa. Ni tak nanti nak bergomong. Itu tak berani ke atas tu. Nah, ia tulis berlaku. Kalau kita panggil mudah-mudah masa apa kata supo royal kulit dengan tok dalah. Faham tak? Royal kulit dengan tok dalah. Royal kulit dia tak boleh main seorang dia. Dia kena mengikut tok dalah pelari. Ha, tok dalah duk pelari royal tu. Nak wi samak benih ke nak wi botol benih, duk di tok dalah berlaku. Supo tu kita hari ni supo royal kulit dah kita. Kita tak boleh nak kuasa nak yata, mengikut qada dan qadar Tuhan tulis. Duk ikut tu, esok tak tahu ni, amba tak tahu esok. Nak demi semua ke, nak batuk ke. Ha tu, nak jatuh parik ke, nak belagu dengan sia ke, nak berok tak tubik ke, tak tahu. Esok ni nak yata. Setelah lagi tak tahu kita. Nak mati pun tak tahu dah kita. Ha, hani nak yata kita. Nabi naik berlaku siapa ke arah soal itu. Ha tu nak ayat tu. Tu berlaku Isra Mikraj. Ha nak berlaku Isra Mikraj. Bo Nabi kita duduk tidur situ. Tuhan pun perintah pada Jibril suruh bawa Nabi kita Isra dan Mikraj. Ha. Ha perintah ke Nabi. Perintah pada Jibril suruh bawa Nabi. Jibril pun mari. Mari kita tengok Nabi duduk cokoh. Malam 7 ni panggil berapa kelak tak tahu dah lah. Gelak gelamak. Nabi nak tidur tepi Baitillah 3. Jibril tengok, ah nak bawa geno malam ni. Ah tidur tengah Muhammad. Aku nak ambil geno ni tengah ni. Ah nak ambil Muhammad aje. Eh tepuh dengan demon ni boleh gocah sungguhlah. Ah kan dua orang ni orang berjaga, tidak. Nabi kita tidur tengah demo bimel. Demo bimel ke Nabi kita tidur tengah dia. Lek ni sepupu, lek ni pak saudara. Eh, Jibril pun selalu koh tangi dia. Naik kepau Nabi kita akik kita. Letak di tepi telaga air zamzam. Ha, letak di tepi telaga air zamzam. Nabi pun celek lah mata. Ledo, ledo, ledo. Bodo tengok. Jibril. Jibril duduk dia. Jibril kata duduk dia Muhammad. Malam ni aku nak bawa mu Isra dan Mikraj. Tidur Muhammad duduk dia. Nanti aku nak belah dada mu dulu. Wear kacing baju siap.
Wear kacing baju siap belakang dah. Belah perah. Sapa ditundung. Sebelah lik kiri. Lik wacai. Perah. Bawa sapa kerak sini. Buka dada. Buka dada kerak. Ambil jatuh Nabi. Heret jatuh Nabi tu baik. Duk nyuk. 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 Nyuk wacai Nabi. Belah perah. Perah. Buka. Bati waktu bersurga dah. Cebok air zam-zam. Cucu bahasa terbit. Waktu bit darah hitam yang tak ada nak jatuh. Darah hitam tu nak jatuh. Waktu bit habis. Haa tu. Habis siap. Bawa katuk pek. Sudah waktu bit siap. Bubuh hikmah dan iman. Bubuh perak tu. Rak. Semua. Siap. Supaya tak ada belah dah. Tekai kerok. Masuklah dada Nabi. Rapat hok luar. Rapat. Takut kerok. Super tak ada belah dah. Sia selalu dah. Tak ada kena kata patah belacang kau ikan anak selayar ke dak lah. Oh, tengok. Kalau kita kata, oh, jangan nak makan lah anak selayar. Nah, ayah buruk-buruk jangan nak makan lah. Bisa. Ni dak sengak lah dah. Hani naipad Jibril. Tak ada pakai bak kebah dak. Tak ada air garam dan nonai tak ada dak. Darah titik pun tak ada. Ha ni ayat naipad Jibril. Katuk pak siar dah. Kalau sumpah pakai mapuh situ dah. Kena pak sumpah. Tidak. Ha hani ayat tu belah. Tiga kali belah jatuh Nabi kita masa ciwik dia. Mula-mula sekali umur 4 tahun duk sekali duk menyusu dengan siapa dia? Ah, lama sekali. Halimatu Sa'diyah. Duk tekan Halimah duk menyusu Nabi kita 4 tahun dengan Halimah. Masa umur 4 tahun, mula-mula belah dada Nabi kita. Tekan Nabi kita duk main di depan rumah Halimah. Pasir rumah Halimah duk main apa tu? Jibril itu kom. Ambil Nabi kita kepong nyok-nyok bagi furak. Hodok main dengan Nabi kita. Wuf. Cik palo-palo lagi. Budak. Ketika tu Nabi kita umur 4 tahun. Gi pertai tengah padang pasir ni. Belah bunga. Dah. Buat Halimah ni tengok budak ni lari. Apa? Kamu dirah. Muhammad ambil ibu gapa dirah. Kamu. Halimah tu ambil lagi. Ha, Muhammad. Dia itah. Bo tengok Muhammad klik dah. Sudahlah. Dia jalan nyok klik dah. Sudah dah nepek Jibril. Muhammad hunggar getin tu. Nak apa dah? Hunggar gerbuk. Muhammad. Tak hunggar apa-apa anak orang. Hilang anak orang malah bayar lah. Tu nak jalan. Muhammad geng. Dia peluk Nabi kita. Letih ha. Gendong Muhammad. Gendong Muhammad. Apa siapa dia Muhammad? Nabi duduk dia tak jawab. Situlah Halimah hatta klik ke Aminah tu. Takut hilang. Tak jamin keselamatan. Apa ni belah pertama dada Nabi kita. Satu kerangrek umur Nabi tepat tahu. Ha, pifuak kita jangan duduk benar lah. Mereka turut sunnah tu. Klik hari esok ke ambil kisah dapur ke. Mek mujizrah belah kali. Kena buat apa Muhammad kali. Ha, cari apa? Ha, hatu Nabi kita nak ya, tiga kali. Sudah belah siap belakang dah. Duduk nyetok. Saat ni duduk tidur, duduk nyetok. Bangun duduk nyetok. Jibril kata Muhammad, duduk setah. Aku tu yang panggil, suruh nak ambil bawa. Suruh ambil bawa. Selalu. Syuf. Naik Allah, Jibril kak. Tuan besar. Sayak panjang, sekali gebah. Syuf. Bitu langit siang atas pada tujuh lapis lagi syurga. Bukan syurga dolek bukit tu dah. Atas pada langit yang ketujuh lagi syurga. Syup surai. Gi masuklah syurga. Ah kenapa tu bepoi? Ah jangan tadi tengok babo tak ada kan. Ai, tak sedapnya murenda ni. Nak tunggu mu malam ni.
Teteh belakang lah, terung-terung lah. Malu. Ning Muhammad. Jibril kata, ning Muhammad, Nabi dan Rasul akhir zaman. Tuhan jepuk dia malam ni, nak bawa aku, nak bawa naik ke langit, naik mikrak tu. Ni orang yang meliuk atas dunia dan akhirat ni, dua-dua alam ni. Barulah borok pun terung. Betul tak? Ha, terung tidurlah borok. Nabi kita pecah, naik tak borok, kerup. Gatung di pelanu. Pelanu dia tu. Pelanu mari dek nudah. Pelanu mari ngapa nak pelanu di syurga dah. Bukan kata duduk ambil tak kayu kau duduk tarok-tarok pelanu tak ada. Pegang di pelanu. Jibril pegang tali kain. Tali kain kuda ke? Okay? Tali orang nak pegang kuda je. Tali ni Jibril pegang. Jibril bawa jalan duduk dapat. Nabi kita gatung di pelanu. Jibril kata, pergi Muhammad. Lah, kita pecuk pergi. Hah, lah dah. Nabi pun, pah, suh. Allahu Akbar. Saya kena ambil terletak, dia rasa. Derah, derah, derah. Terjah ya derah, makcik. Weh. Nabi NW tak ada hamak. Toyota Rewu tak ada bergecek. Tu nak ayat terderah, tak derah, borok. Borok, borok. Hanya nak ambil baca hadis riwayat oleh Imam Muslim. Sejakoh dia sayuk otom mana? Ha, apa? Sejakoh dalam hadis Muslim riwayat oleh Imam Muslim. Ha, muntaha tarfih. Noya tersuk-suk matom mana? Sejakoh borok. Nuwak geno borok ya ada sayak. Kuda tak ada sayak. Rupa lebih kurang ya dengan kuda tu. Halus sikit pada kuda. Jadi besar sikit pada hema, kurang sikit pada bara dia kata. Dunal baral, kurang pada bara sikit. Tu dia kata, kucing besar. Nabi dia betul lah hadisnya dia besar terhadap tu. Nabi naik malam tu. Gatung di pelano ni syup 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 Allahu Akbar. Darah, darah, darah. Ya ada sayap di perut dia. Borok ya ada sayap. Kalau kita tak perhati, tak nampak. Tapi dia ya terjah, ya buka sayap. Bila ya terjah, syum. Ya buka syum. Pah, turun. Ya terjah pula, syum. Syum. Pah, turun. Jadi sayap dia ni buat makan angin. Bukan buat terbang. Lama kata sayap waktu rebel tu. Bukan kata syau, syau, kuat, 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 kuat. Haa, tu serati aku tu. Bukan bawa aku tu. Ya, what the hell, what the hell angin, what the hell angin. Ya, syau naik, ya, what the hell angin, syau, pop. Tegak syuk pula, syau, pop. Haa, tu dah. Kuda tak ada sayap, syau, kerup. Kerup gitu ya. Ya, dah syuk. Terjah soal ni. Itu yang ingin asyong. Hani. Sabit tu jatuh-jatuh sayur atau mana. Hani noyak ni. Haa. Tu noyak tu borok. Lepas tu hadap belakang dah peria. Bukit kau sungai kau gapa tak kira lah. Dia terkejar dia noyak tu. Haa. Kalau bukit. Kalau bukit dia dapat. Lagi syong. Siapa di bukit. Ya panok kaki dapat. Kaki dapat ya panok. Ya panjang kaki belakang. Haa, supaya ni bakal nak widuk di semua. Boy turun bukit, ya panjang kaki dapat. Ya panok kaki belakang. Aduh, lebih ada pin NW lagi. Lebih ada kata bing lagi nak ayak tu. Haa, tu Nabi bergantung syuk-syuk. Nabi tubik situ mula-mula lagi dah. Nabi tubik situ mula-mula lagi. Nabi tengok gambar nama. Nabi tengok duk jauh nampak orang duk wak api, wak api, wak api. Orang dia bawa jamau, bawa jamau. Kayak main dulu jamau deh. Ha, daunnya kita apa? Kita ikat daunnya. Kita berkah daunnya yang main dulu panggil jamau. Karok pun panggil jamau, pun panggil jamau dulu. Ha, kan dulu tak ada fifa. Pakak buat jamau pergi ngaji Quran. Kalau klik tu kayak berderu, luak gene tak ada minyak, tak takut hulak kapak. Ha, lipten ni ambil dah daunnya. Berkah-berkah sebutin seorang pergi piku tak karam cucu klik. Ah, cucu tengok bu nak sapa rumah kita tengok, weh ha
Ah, cucu tu kok curuh. Tapa rumah lagu tu dulu. Masa dulu lagu tu lah. Bawa napak ke dia buat jamong, buat jamong, buat jamong. Putung sore, putung sore, putung sore. Nabi tanya, ya Jibril apa nu, apa api nu? Eh, apa Jibril nampak mulai api nu? Nabi tengah duduk jalan, syup, syup, syup. Bos apa di jamong tu, api tu? Panggillah. Panggil nama Nabi kita. Ya Muhammad, ya Muhammad, beradu Muhammad. Ya Muhammad, beradu star Muhammad. Aku ada tanya, aku ada soalan, aku ada pertanyaan Muhammad. Aku nak bercara denganmu Muhammad, beradu star Muhammad. Tu dengar. Bor bila kosyu pun. Hunga bok yo hunga tu borok. Jibril kata jangan beradu Muhammad, jangan beradu Muhammad. Kalau mau beradu siaplah Muhammad. Mengenal dah Muhammad saning tu. Kau dah bawa api jamur tu apa nama? Jin Afrik belako-lako. Jin Afrik. Seko-seko dia bawa jamur tu suruh Nabi kita beradu. Kalau mau beradu Muhammad, nanti dia godoh mati habismu Muhammad. Mati Muhammad dia ke? Dia ke godohmu Muhammad. Jin Afrik ni ketua jin yang bekan sekali tak ada dah. Jibril kata Muhammad mau baca doa. Jibril ajar doa ke Nabi kita siup atas angin. Baca siuf. Nabi paling tengok lek belakang nampak semeteng. Dem dengan api-api mapuh habis licin. Ha, Jibril kata Muhammad kalau mu beradu Muhammad pakai cuk ciwikmu dah. Tak kena naik ke langit, tak kena mik semayel dah. Pakai mati sekat tulah Muhammadmu. Jangan nak beradu. Tu Jibril doa ajak ke Nabi kita. Ning kepulai jing Afrik Muhammad. Dia tak kena munduk jalan dia buat benda molek Muhammad. Dia nak sekat, dia nak galemu Muhammad. Tosewimu jaya. Tosewimu tunaikan hak-hakmu ataupun perintah Allah Ta'ala. Hatu raya. Situlah ulama dia mari istimbat. Ulama Islam dia mari wikcai. Gamare hak mula-mula sekali Nabi tengok malatunya jing Afrik. Apa pengajaran di daripada gambar yang mula-mula ni gapo apa ni pengajaran dia gapo? Ha, gapo kita boleh dak pengajaran daripada tu? Ulama kata ning lah nak tunjuk kepada orang Islam kita semua tina jatuh pada malam ni. Ulama kata ning lah kita nak cek nak wi arti kita gapo? Tiap-tiap perkara yang kita buat benda baik dalam kampung kita, kawasan kita, mesti kena ada orang galak, mesti kena ada orang tak kena. Pah. Ha tu. Kita nak buat gapo kebaikan di mana saja. Lebih-lebih lagi kita nak pertenang dalam kampung kita. Kita nak buat benda baik dalam kampung kita, kena adalah orang kecek, orang tak kena. Tidak. Adalah orang sekat, orang galak. Dan kita nak buat benda molek. Ha tu nak cari kita nak buat benda molek nak jadi licin belako payah. Pasal Nabi buat gitu, Nabi tak padu. Nabi tak padu lepas gila. Tiap supaya tu kita hari ni pun dah kita nak buat gapo lah kampung kita, ada lagi sore dua mai Hindu ai. Kita jangan kira dengan dia. Tiap bila kita sorak ramai-ramai nampak lagu tu dah. Ha, kita bersorak keputusan lagu tu dah. Kita berjalan lah. Apa yang kita bersorak. Walaupun ada lagi tiga orang duk kecek tak main hinduai dengan kita, kita tinggal lah. Bah Nabi berjaya tak? Berjaya. Jangan duk padu benda tu sikit sebanyak. Nak cari licin tak ada. Nak cari orang setuju belakang tak ada. Benda baik ke? Haning tengok orang manggil wicai. Ni gambaran mula-mula. Gambaran mula-mula mak cik win oi ato. Haning oi. Lepas tu Nabi kita terjah melompat. Jumpa pula dah lako padel wah. Allah padel wah. Bukan padel kita panggil benar. Orang Malaysia panggil sawah. Tepat menyocok tanah padi. Ya, tepat buat padi. Tapi negeri Arab ni buat gandum. Buat gandum.
Nabi tengok luahlah lebih pada tes yang dapat terbang lagi. Luah. Berapa puluh ribu rai tak tahulah. Ha, Nabi duk locak tengok, duk tengok orang duk menuai gandum. Napa orang duk mengetel gandum? Kalau rumah kita mengetel padi. Napa orang duk ceruk gandum, duk mengetel gandum, duk ambil gandum? Tapi Nabi duk perhati tengok, ih pelek, pelek, pelek. Pelek. Pelek kan tu? Nabi tengok orang ni duk mengetel, duk ceruk gandum, ceruk, ceruk. Paling mau orang buat dia, dalam gelung, dalam gelung. Duk hadap. Berah, berah, berah letak. Berah, berah, berah letak. Hoduk, hoduk, apa ni, hoduk, pukul, pukul, pop. Lepok, lepok, perah, perah. Bosuk laju dia habis lah. Paling lep belakang tengok masak pula. Masak pula. Ha, ketel pula. Ketel, 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 pukul, 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 ketel, pukul. Bawa habis laju dia, relung dia. Paling belakang tengok masak pula. Allah, Allah. Kalau kena lagu tu padai kita. Malah buat rumah padi lah. Menyedung sekali ambil tak habis-habis. Ha, Nabi dia tengok sepanjang perjalanan ni, oh, apa ni Jibril? Nabi bila nampak pelik saat itu, dia tanya Jibril. Ya Jibril, apa tu? Tuhan nak tunjuk gapo kat aku tu? Eh, Tuhan nak tunjuk gapo kita tu ya Jibril? Boleh orang ni duk mengetel tak ada habis-habis ni. Menyedung sekali datang duk mengetel tak ada. Mengetel tak ada beradu-adu. Buah habis relung pengok lek belakang masak pula. Ketel pula. Habis relung paling lek belakang masak pula. Ketel, ketel, ketel. Habis su relung laju dia paling belakang masak pula. Ih, apa nama? Jibril kata itulah Muhammad. Tuhan nak tunjuk kemung saat ni tu. Orang duk mengetel tu Muhammad. Umatmu lagi akan datang Muhammad. Apa Jibril umatku lagi akan datang? Umatmu yang suka bersedekah jariah. Itulah ibarat pahala umatmu lagi akan datang. Mu sedekah buat sejik wis seribu sekali ya. Tapi selama mana sejik ni duk ada, mu mati duk dalam kubur, pahala tak ada beradu-radu, tak ada beradu-radu. Sekoh mu tak mati itu pun duk boleh dah. Duk masuk dalam ekor bank mu dah. Tapi hari mu mati, dia turut mu gila kubur pula pahala sejik. Pahala muat sejik kat itu orang gila kubur pula. Bila tu? Tak ada beradu-radu. Tak ada habis-habis. Supaya duk mengetel saat ni dah. Wih sekali ya. Tapi hasilnya tak terberhenti-henti. Tak beradu. Mayut. Bila nak beradu ni? Hari kemak esok lah beradu. Geno beradu. Kerana kita nak bakit kepada masa pula. Tubik kubur nak duduk pada masa. Baru pahala ni beradu. Hani nak ayat tu besar, besar, besar. Hani buat kita ni hak niso yang kita harap ni. Di hari ni hak niso kita kena berat. Kalau betul-betul buat kita sore-sore nak masuk syurga Allah Ta'ala, banyaklah sedekah jariah hari ni. Sedekah jariah ni banyak. Caya ambolah. Sedekah jariah ni banyak hari ni. Kerana apa? Kerana sedekah jariah yang tak putus-putus. Ambo berasa mujur jadi umat Nabi Muhammad. Adanya syariat sedekah jariah. Sedekah jariah ni lah nak hengek buat kita semua ni pergi syurga lagi ke datang. Kata tapi sedekah jariah kaya kita. Kalau tak ada sedekah jariah kaya, ambo demo nak masuk syurga Allah Ta'ala. Boleh jadi ada malam ni boleh tak 20 orang nak masuk syurga, lain neraka belaka. Haning nak ayak demo. Geno boleh ambo berani kata gitu. Kerana pahala hak kita nak buat hari ni tak ada jalan ni. Pahala hak kita duk semayang bel hari ni tak ada jalan, kata kita nak timai berat di akhirat esok. Kita semayang tu bukan hak kita lagi, bayar hutang Tuhan yang baru. Gitu tak? Ada labo sikit-sikit hak kita nak baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, astaghfirullahal azim tu ya. Sikit-sikit tu ya. Semaya tu hak Tuhan. Hak okey. Hak kita tak ada lagi. Hak kita nya mengatik, baca Quran, berzikir. Ha tu hak tak bagi dengan tokek. Hak boleh kocek kita.
Pak kita rajin dah ni. Sehari-sehari rajin ke tak? Kalau ambo tak nak jalan. Bawa pukul sebelah tak nak ingat lagi atas mengatik. Bawa pukul asar. Haa, tak ada sabuk lagi hari ni dia. Aduh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru nak mula kata. Aduh. Kalau malam, la ilaha illallah. Pah, kata gua sebab. Tak ada jalan. Kro'an nak boleh sepipi juga mata lillah lillah. Innal ladzina kafaru wa amilus nak boleh baca Quran Allah idrak gagah mak cari nak ayat atas kita nak boleh pipi pa baca ke tak dah patu baca sikit orang baca sikit lepas maya wirik bah maya tu ya. Kalau tu email bahasa panjen kapung-kapung tu bahasa panjen panjen sana tak tahu lah ha, sini tak tahu nyamuk renen ni bahasa panjen bahasa pandak tak tahu lah ha, kalau bapak sejik waktu tu panjen siapa ya latifu ya kafi ya hafizu ya syafi Allah ya lati tu nak ayat panjang. Lepas tu kot la ilaha illallah la ilaha illallah lima kali tu lima cuk sepuluh. Lepas tu kot la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bawa boleh 100 kali 50 kali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat haqqa alaiha nahya wa alaiha namudu biha ha tak a'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim amin boleh kata hari ni dah cerah kali dah ha bapa-bapa orang lagu tu lah sejak hari ni apa higi juga ada bapa orang galik gak tu imej assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih astaghfirullahalazim la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir tak ada dah tu imej seorang hidup la ilaha illallah duk diselipar belakang klik dah. Ni lah ni cuba cepati tengok hak moyang ni. Sungguh kau betul. Sungguh kau bahum benda ni. Ha ni. Kalau ada, kalau singgah kapung tu ada 4-5 nek orang. 4-5 nek orang ada lah. Tu email paling tengok. Surama 2-3 baris tu tak ada. Tinggal benda orang je. Kau lain duk selipar belakang. Bunyi serai-serai perak. Aku gelap-gelamak lagi. Noyak tu. Ha, ni orang ni sampai tak klik kena je lelah. Pasal orang tu buta hiat. Dia tak klik. Ha, kaca-kaca klik pun tak klik modal. Pasal orang tu kecing mani. Tidak, Pak Limon ni orang. Ha, pasal lain muda-muda klik berat dah. Orang rajin menar tu bunyi. Loh, 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 sayur. Orang tepi tu baru bangun. Eh, apa nama bunyi sebelah, 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 sebelah. Tidak. Orang tu kata, nyanyonya, buat lagi sejik. Berkali tukar selipar, berkali. Boleh sebelah. Ya. Orang bunyi sebelah, 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 sebelah. Oh, dia kata, tukar selipar, boleh sebelah balik. Apa tak dia berzikir, boleh klik. Subhanallah, tapi cepatlah dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi yang cepat bunyi sebelah, 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 bunyi sebelah. La ilaha illallah. Ha tu orang rajin ke tu? Ha tak rajin tak ada. Ha ni ya. Pas kita nak timai gapo di akhirat esok mocik-mocik win nak masuk syurga Allah Taala. Pasal puak kita ni wajib kena timai belaka.
kena timai amalan, kena hisap amalan. Ambo demo supaya kecualinya orang yang bisik-bisik di sisi Allah Ta'ala, orang mati syahid, orang para-para wali, para nabi-nabi, dia tak timai dah buat ni, buat pasport besar. Kita pasport halus ni tanya leik lah, nak pergi apa pakcik, nak pergi jalan berwaris kan, nak pergi matau tu, buat permit dah tak, buat permit amoy gah tu nak ingat tu. Kalau kita pergi tamadah, tanya leik, tanya leik, tak ada. Ah, tu nak ayat dah kena esok. Kita kena timai, apa nak timai apa nak pergi beralik pahala. Kerana kita ada hari-hari ni, dosa dengan pahala ni lebih kurang ya hari-hari. Kerana kita duduk lah ni, hidup dan orang maju dah. Kalau masa, masa mula cik kita begitu tak apa lah. Masa tak ada miyata, tak ada masa fefa. Kita tak ada pergi ke mana, duduk lepas pagar ya. Pianing kot ya tanah timung lah. Tanah timung, tanah jagung, tanah kacang, tanah telek. Ayat ambil dulu wak makan ya. Pero lembu wak benar, galongan lembu, galongan kubah dulu. Ya mok siap tak banyak mana, tak ada pergi ke bandar. Learning jangan lah. Dunia learning tak tahu ke bandar di mana di hari ni. Ha, orang duk betung jadi bandar betung. Orang duk sukiring jadi bandar sukiring, tak boleh kata naga dah hari ni. No ayat tu pelitotnya ke tepi jalan ke mana siap lah dah. Miok ta sampai tangga belakang. Nak ayat tu hari ni hari maju. Ha, mutu sikah kereta macam selipar dah hari ni. Ha, sebuah sebuah rumah kok bangkok kok darat-darat 2-3 butir. Kereta 2-3 buah nak ayat tu. Ha ni nak ayat kata kemaju eh. Supaya tulah panggil mok siap. Dulu tak temu ngak orang bilik, tak ada pergi ke mana kita. Lah ni cah-cah ginara temu orang bilik. Pergi tengok malam terkecil tengok pelita bunga jambu kuning muda. Cek buat karaoke. Dorong pling dah lah tu. Haa, dia tak? Nampak? Lah ni adanya gambar nama? Adanya risak-risak. Tempat tidur, wagi orang tino, pak berzina, sarai berzina. Dulu rung rem ya. Lah ni orang tak tijung dah rung rem. Payah rung rem ni payah. Haa, pergi risak pula. Parisak pula ada dua pesan yang pula. Nak sewa je pun tak apa, nak sewa malai pun tak apa. Kalau sehari semalai 400. Kalau kira je 200 je. Ha ni nak ayat tu, risak. Ha, parisak buat apa tu? Tak ada muka lain risak ni. Selik, 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 selik oleh hutan. Je dah tu, apa ni, sarai setan. Sarai tu nak ayat tu. Ha tu risak nak ayat tu. Ha, pas kita tak ada kena gapo-gapo nama, berhigin nak. Nak apa kali seminggu ada sokmo. Mari kat kampung tepi tu nak buku sebelah. Minyak kata mari dulu tu situ mula pukul 3 sampai pukul gelap. Hodenu mula pukul 9 sampai tengah hari macam-macam. Tak ada sari pun hok tak ada nak. Hanya jauh dekat ya. Pas orang berhina tak nak kecek dah. Hodok berzikir lepas subuh duk mengiling-mengiling tu habis dinak tu. Pagi-pagi tu imam la la illallah. La la illallah. La la illallah. La la illallah. La 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 la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati mana tu? Nak, nak. Bapa bakar, bakar habis. Gini nak beli bakar, dengan ada rokok. Temung untuk air jual kaca. Pakai seksi lah dia. Dia ke kapung. Lecu merah, pakai seluar ketak betis. Alah, kaca dia ada seraga. Berapa kaca? Sekelu tak ada nak beli kali lalu tegur ya. Lah demo tak tak beli kaca kita, kaca orang apa kaca kita, kaca kereta, kaca kasing. Lah dia tanya sungguh eh. Oh lah demo tak su kaca apa. Ah, kita pun tengok
Tak tengok kaca tak? Kau cek luar kaca. Dua kali musim nak habislah ke. Habis dah pahala tak ada habis lagi. Maku, maka berdua poket lah. Ha ni nak ayat kata kita. Nak ayat kata dosa pahala kita. Amba demo supaya ya. Kerana dosa banyak di hari ni nak ayat kata. Ha, pas kita nak terima gapo dek ni. Jadi seolah kata amal ibadat kita hari ni siang, siang tidak. Power, power 50 dengan 50. 50 berat balik dosa, 50 berat balik pahala. Hati kita tak tetap, tak jamin kata kita nak berat balik pahala. Kok hari ni nak ayat kata. Patak kira ngupak lagi. Tak kira kita kecek hak orang lagi. Tak kira banyak lagi no ayat tu. Ha, apa? Tuhan royak di akhirat esok kena timel. Tuhan royak la Quran dah. Wal waznu yauma izinil haqq. Tu Tuhan kata la Quran. Wal waznu yauma izinil haqq. Faman saqulat mawazinuh faula faulaika humul muflihun. Siapa yang berat sebelah balik pahala dia? Siapa ditimai berat balik pahala? Lik dosa sikit, duk cokain duk sikit yang ringi. Tuhan kata, ha, faulaika humul muflihun. Itu-itu orang hak berat balik pahala. Ialah orang ni tergulung daripada gulungnya orang yang berjaya. Orang berjaya, orang berjaya. Orang cai canak. Orang berjaya royak tu. Tapi tu saya kata kena. Wa man khaffat mawazinu. Dan siapa yang ringi timengi dia. Yang timengi ringi balik pahala, pergi berak balik dosa. Dosa dia berat, cokain. Pahala sikit, cokain. Berat dosa. Tuhan kata kena. Fa'ula'ika allazina khasiru anfusahum. Tuhan kata, itu-itu orang, ialah orang yang rugi diri-diri mereka itu. Tuhan kata, orang tu rugi diri-diri mereka itu. Jadi dia tu rugi diri dia. Bukan orang lain tak. Diri dia rugi. Tak rugi apa tu. Hari hidup ni puluh tak ada buat apa. Tu hari umur ni puluh dia ralik dengan kerja. Tak ada bergaduh bekal akhirat. Ning tu hari royak siap-siap dah. Pak kita nak buat lagu mana nak we kita ni masuk syurga ni non. Hak ni apa royak kata kena sedekah jariah. Hari nak we pahal. Nawi sedekah jariah. Apa sedekah jariah? Buat sejik. Buat balasah. Buat tadika. Beli tanah kubur. Buat pondok tahfiz. Buat sekolah pondok. Buat bala pondok. Tak ada kira. Selama mana benda ni duk ada tah dunia siapa ke mak esok. Kita mati duduk dalam kubur duduk siapa berung 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 berung. Tak ada beradu satu week nanti pun tak ada beradu. Bila tu? Hak tu duduk ayat kalau kita mati. Tekah kita tak mati ni duduk siapa masuk akaun kita, masuk banci kita, masuk ruh. Hari ni banyak mana kita jariah jariah masjid. Hari ni banyak mana duit kita masuk wak tadika. Kita tak nak mati lagi tapi duk masuk dalam amalan kebajikan kita. Duk capur dengan semayan, duk capur dengan zikir. Duk capur dengan kita baca Quran, kerok kita hak itu. Bo kita mati, zikir kita tak ada. Quran kita jud, zikir kita jud, semayan kita jud, jud belako. Malaikat hak jariah tak ada jud dak. Hak jariah tak ada jud dak. Gi cari kita le kubur. Hani nak jawab he. Gi cari kita le kubur. Supaya hujan bak dah. Tu royak halo kita.
Nak buat gena kita buat banyak. Tapi syarat kena buat banyak moci-moci weh. Jangan buat sutis sejik. Dia kata kena buat cik segar dah masuk. Bajak wajar riah ke? Dah lawak dah sejik tu baru ni aku weh dah 100 pun tak ingat. Oh moci mu weh 100, aku 100 itulah. Alah. Satu lah moci. Ha cakap oh, jadi orang ni satu baru. Tak ada jalan. Kena we jadi 100 butir sejik. Ingat mocik semua-semua mocik malam ni. Semua puak kita malam ni kena azir 100 butir sejik. Berarti kena habis duit wak masjid hanya 100 ribu. 100 ribu. Jangan noi. Osia kata suku, orang Nayu kata sekurang-kurang. Sekurang-kurang ialah 100 butir sejik. Ingat molek kalau nak masuk surga lah. Ni perakan ni. Ni perakan ciwit naik akhirat. Bukan perakan ciwit kerung thai tu dah. Bukan thai perakan ciwit bukan. Hak tu takut belagu kereta mampu. Tidak. Takut belagu kereta mampu tu. Hak ni perakan ciwit kita tak siwi masuk neraka. Faham boleh? Sama saya tak tahu bang cakap. Dia tak nampak itu. Ya kerja dia, kita kerja kita. Ya duit, ya minyak banyak, ya kurang. Malah pun ya orang juga. Jadi, nak royak kata, pahala kita ni banyak. Pahala kita ni banyak, tak ada butir gadu. Sambil tu nak 100 butir. Ambo azal 400. Amo jadi-jadi nak oi habis 400 ribu nak buat masjid Barasah Surah. Belum pada nak mati nak hembus nafas kali terakhir. Azal. Dia buat mana? Wis 1000. Wis 1000. Nak wis 1000 pun sedap. 20 kuk pun boleh. Mak 20 kuk. Alah. Pian nak pergi ambil bonah dia. Boleh pokok jalan ni. Bajik boleh sampai apa belas teh. Dah sambil tahu je lah. Orang yang turun 1000 sedap. Berapa bonus ni mo? 485 kok. Ah dah. Pak kena kalau kena kena 1000 kena 400 tu sejik. Banyak mana? Supo kita sehat masuk hun suan dengan tanakan. Mudharabah bagi labo dengan tanakan. Kita masuk hun suan dengan dia 100 hutan tanakan. Tiap-tiap bulan dia duk tadi pon kita. Bo siapa bulan? Hello. Mak nama kena ni. Ya, ya, ya. Mari ambil duit tu baik dah. Keruntai dah lipang. Pering. Gitu baik pintu dia. Alah, alah. Mak nama kena ni. Mari duit tu baik dah. Om Sing lah dah. Cakap tek, 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 tek. Ni mak nama kena. Ya. Tu baik duit nanti dah. Keruntai. Gih perang kau nama tak? Perang. Tu baik. Sebab dia ni. Tanakan Islam. 100 butir tanakan. Duk panggil kita pergi ambil duit belakang. Kaya kedok kita kalau dunia. Sebab tu dah. Ha, tu nak ayat kata. Kaya selalu dah. Maka pahala hok ning lah kita duk saksung dalam kubur kita esok. Kerana kita duk dalam kubur kita tak ada dosa dah. Tak ada temungan tak peraih, tak ada temungan tak apa dah. Kerana kita duk dalam kubur tak ada dosa. Selamat daripada dosa. Pahala duk sapa tak ada butir gadu. Duk saksung tak ada butir gadu. 100 butir sejik dah sapa kita. Supon dengan kita ada kereta gudang lu dah 10-100 huti. Duk mari congek pasir ke rumah kita 100 huti kereta gudang. Tak ada beradu-gadu sampai hikai maksud. Banyak mana pasir tu kalau kita nilai. Pasir yang mari, pasir yang mari congek rumah kita 100 huti kereta gudang lu dah 10 tu. Ambil di hari kita mati sampai hikai maksud. Banyak mana pasir. Kena pakai tanah berkali. Kena adalah beratus ribu rai. Hatu no ayat tu. Pasir tu ibarat kata pahala kita. 100 butir kereta gudang mari dia cuah pasir rumah kita. Tak ada beradu-adu. Tiap-tiap week nanti. Hak ni tubik, hak ni congek. Hak ni masuk, hak ni tubik, hak ni congek. Maksud itulah. Bila bila beradu pasir ni ni. Hai ke maksud. Banyak mana pasir rumah kita. Nak pergi mudah nampak. Bukan sebulan.
Bukan mai tangik sebulan. Siapa hari kemak esok. Hani nak ya atur kita hok ning dah nak gitu mai ni. Kalau nanti hok dunia lah ni tak ada harap. Caya emoh lah. Genan adi lah nak masuk surga pun. Siang sungguh. Tapi hok jariah saat ni nenon. Nenon lalu dah. Tapi kita kena lillahi ta'ala. Ingat molek. Kita hok prakan, prakan raka. La ilaha illallah. Tak ada bergaduh. Amo pelik kat fok kita. Dek kata nak buat prakan ni. Pilih duit. Buat apa? Buat sejik. Ha. Marai maridah lah. 20 kuk ya. Ani kita. Sedekah nak wui kita tak sui masuk neraka. Buat apa? Kalau dalam orang dalam kubur kalau tahu lagu tu ya kalau dia boleh klik. Orang mati dah kalau dia boleh klik. Mesti dia klik masuk dia jual habis harta dia. Dia buat masuk sejik dia mati semula. Ning no yang kata jamin diri daripada neraka. Jangan dia buat sedap lah kita semayah sekodan ning. Pala kita nak timai akhirat esok nak banyak. Lebih-lebih lagi orang yang ada kedi dalam dunia. Kau duduk dah dunia ni banyak dia buat dosa dengan Allah Ta'ala. Dia zoling orang dia kena bayar di akhirat esok. Siapa dia buat zoling orang di dunia? Siapa dia hipik setara di dunia? Siapa dia ambil barang orang di dunia? Siapa dia beritahu duit orang tak ada bayar di dunia? Kena bayar habis di akhirat esok. Nak bayar apa? Pahala. Bayar dengan pahala, bayar dengan pahala. Kita ambil tanah demo hipik setara dah tak payah tahu. Akhirat esok tu saya suruh bayar. Pakcik bayar ke dia tu, pakcik tanah dia tu tu. Pakcik ambil dah dunia tak ada payah tahu, bayar, bayar. Berapa? Nilai tengok. Banyak mana? Pakcik. Bayar. Bayar dengan pahala lah. Ha, pada ambil pahala mana nak bayar kalau tak ada pahala. Nabi kau yang hadis dah. Nabi kau yang siap-siap lah hadis dah. Nabi kata bila habis pahala dah. Tak boleh nak bayar dah. Dia suruh ambil dosa orang tu bawa. Muka mu tak boleh nak bayar dia. Mu ambil dosa dia. Ambil dosa dia. Mu ambil dosa dia. Capu dengan dosa mu. Terjun ke dalam neraka. Selalu dah. Ni di akhirat esok. Ingat molek. Ingat molek. Sabit tu hari ni kena serkoh jariah banyak. Ni kita buat sia-sia duit kita banyak. Mene kita main saja. Ya tu ngobok jambu saja tu apa puluh ribu. Orang yang sungguh ngobok jambu. Amor tengok deh. Tak sekurang-kurang 30 ribu, 40 ribu sore. Seko-seko nak belah-belah ekor rumah dia. Belah-belah ekor kau buat jambu. Kena hak boleh tu dah enggak 8 ribu, 12 ribu, 4 ribu, 3 ribu. Sarai pula tu sarai, kau tu sarai, kau ni berapa ribu sarai-sarai je tu. Becung-becung semua dalam 2-30 ribu lebih. Dia buat minimai kau buat jambu. Ya dok, ya tak saya piti. Hak tu tu kalau buat sejik boleh 30 hutis sejik dah. Boleh jadi pala sejik hak tu boleh buat kita masuk syurga dah. Tapi mene ya baru. Buat sebut kata nak perakan kita dengan akhirat. Nak kita masuk syurga. Jadi tak nampak dah. Jadi berasa saya, berasa gapo dah. Banyak makna orang mati dengan saya. Orang kaya mati dengan saya. Banyak makna. Dia duduk tadi dia kaya, kaya, kaya. Dia dah kaya dari kampung. Tapi makan pedok dia jimat. Taruh ke anak. Bawa mati duduk teriak lah kubur. Duduk tepik lah kubur. Dia sesar. Taruh ke anak dia. Nampak kena? Anak tak ada gida kubur. Kali buat jariah duduk siapa. Kalau jariah dia seni. Dia pun tak ada kubur. Tak ada apa seni. Gitu ya. Ni dah taruh ke anak belakang. Bunyi kata tahu anak dia sejuta lebih. Baru rumah lagi, bekal rumah lagi, kebun raya lagi. Anak berkaya tak ada pergi kubur. Mula-mula mati juga pergi kubur. Kalau nak hari mula-mula tu. Start bawa surat Yasin so pergi kubur. Nak pagi lepas subuh gerai pergi kubur where dia. Pergi baca Yasin. Wa ma liyala a'budul ladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Dia baca. Boh lama sikit. Seminggu sekali. Hari Jumaat, pagi Jumaat. Lama-lama tak ada pergi. Lama-lama naik upuk.
lamun-lamun hai nuduk, lamun-lamun hai riung, lalamo cabuk neset dan ilmu, lalamo cari bucik dia tak temu. Tu anak noya tu dah harga ke anak lagu tu dah. Boleh lama-lama hari raya pergi kali, pergi tengok hari raya tak cek dah kubur cik dia. Tanya Tok Imeh, Tok Imeh mana kubur cik kita Tok Imeh? Tok Imeh kata tu lah, kau rasa ke pintu juga tu. Mu tengok nasihat ada ke? Tak ada Tok Imeh, tak ada ilmu. Lepas tu, tahu nuduk sahaja lebih tu. Mu tebah-tebah tengok lah, tebah-tebah tengok, eh tak cek. Mana Tok Imeh? Tahu, aku pun tak tahu juga weh. Gena Tok Imeh, tahu? Tu kubocikmu, kubocikku tak temu lagi Tok Imeh tu. Gena Tok Imeh pun tak pergi juga. Ya, kalau harap kau orang hidup lagi tu dah. Ha, tu nak ajak kata, kita buat jariah lagi banyak, nenang. Ha, tu we nenang tak lu dah. Ha, ni kadang eh kita lagi ke datang, ingat molek lah. Hari ni so, amu nak pesan tu ya. No, what can know kita boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Belalah lambat pun tak apa, jangan terjun ke dalam neraka. Jangan terjun dalam neraka, jangan terjun dalam neraka, nak pergi lepas ke syurga. Hak ni so je kita bimbing. Oh, kalau masuk neraka kau tak nak kecek lah, habis makcik, oh habis. Hari ni ayat hari ni nak pisah tu, nak pisah tu. Ha, tu. Ha, sebab tu kita kena jaga, sejaga-jaga. Nabi kita terjah, terjah, terjah. Lagi-lagi Nabi tengok sekepulai manusia. Dua hatuk kepala di batu. Dua hatuk kepala, pelik. Nabi kata, weh, kalau kita sakit, jangan dah hatuk dengan kepala kita. Ni dah. Hunuk, tak. Adalah. Adalah. Adalah, adalah, adalah. Pecah kepala. Pecah yang semua. Merah. Aduh, tak ada beradu dah. Nabi tu, weh, pelik Jibril, weh. Kita dah sakit kau beradu lah. Pecah yang semua. Pecah kepala. Semua muai kena siku dah. Nabi tanya, ya Jibril, apa tu gambar dia tu? Saya tunjuk ke aku tu. Apa tu gambar dia tu? Jibril kata, itulah Muhammad, umatmu lagi akan datang. Umatmu suka, umatmu yang tak berahi semaya. Umatmu yang tak berahi semaya, suka menangguh-nangguhkan semaya. Faham tak kita? Bila dia menunaikan semaya dengan keadaan dia berat badan dan juga malas. Kita panggil kata semaya tebaik-tebaik. Semaya dengan geliat. Tidak. Ha tu Jibril royak ke Nabi kita. Semaya dengan geliat-geliat ya. Malah lah. Ha ni royak tu. Allah. Suka tangguh-tangguh semaya. Banyak ke kita dah. Banyak dah dekat kampung. Rebel. Allahu akbar, Allahu akbar. Bini kata, "Wei, mu rebel anu." Allah dah lah mu. Oh, kau bel juga. Duh, ustaz, okay, kau mak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyadu la ilaha. Hei, kamu, dengar tak tu? Oh lah, aku dengar. Duh, tak ada tuli. Lepas tu, dah lah lama gelak lagi. Haa, tu panggil tangguh. Dia tangguh. Haa, tu orang panggil menangguh, menangguh, menangguh. Banyak lagi tu. Duh, ustaz pula. Hei, kamu, kita tengok buku berapa tu, buku berapa tu. Orang nak besar tu. Allah tak ada waktu datuk ni sungguh tak ada waktu, tak ada waktu lagi Zuhur. Hei, waktu sudahlah. Kena datuk. Datuk ni. Allah mak buat aku sabuk dah ada rumah kau. Kak ide. Oh, dua kali dengan aku bozohu parka. Aku cakuk ustaz ya. Ha, tu laki pada aku. Oh, cakuk ustaz ya. Sungguh weh. Bodo ustaz yang baik semaya Allah. Semaya Allah. 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 La ilaha illallah. Bini duduk dapur ni ikat tak ada balik. Ya sudah dah. Paling tengok lah. Wemu misalnya dah. Lah ikat aku tak ada balik. Wemu cepat weh. Datuk ni.
Ah, dia caku sungguh, tak ada tak makninah dah. Hmm, kelepuk lepak, kelepuk lepak, kelepuk lepak. Habis ngepak dekat. Hmm, nak ayak tu. Nah, nak ayak tu begitu. Ha ni orang suka menangguh. Ah, suka menangguh dah. Ah, suka menangguhkan semayan. Nabi terkejar, terkejar, terkejar lagi pula. Nabi jumpa dengan sekepulai manusia. Allah, Nabi tengok pelik lah. Duduk di padang pasir. Haa, duduk di padang pasir saat ni tu ada tengok dua, dua puyuk besar. Dua tenjarah. Dua puyuk besar. Puyuk-puyuk tu dia berisi daging belakang. Berisi daging. Kita panggil kata, puyuk penuh dengan daging. Sepuyuk tu daging mentah, sepuyuk tu daging masak. Hak masak tu dah dapur nyala lulululululu. Ah tu. Hak sepuyuk tu tak ada api dah. Ah, tak ada api dah. Ah, panggil mentah, mentah, daging mentah. Busuk. Banyak hari dah. Air hodok lah puyuk tu biru lah. Lalak hijau juga bunyi. Oh. Tapi Nabi tengok puyuk hok busuk ni ramah orang. Okay? Ramah lah. Pakat duk likung duk gonggong daging busuk. Duk pakat gonggong daging busuk duk begili. Hok ni akik pak. Oh sedap dia. Ngerap. Kriak, 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 kriak. Hok ni kata aku pula eh. Ha, ambil, ambil, pula. Kriak, kriak. Hok ni pun kerap. Hak lu kata aku pula nak kira. Duk gililah. Daging mentah kerah. Busung. Tapi lah berehilah. Lebih ada isan lagi. Hak nung duk tak ada apa duk gelap, kelap, kelap, kelap. Lokoh habis lah. Hmm, pahu dah. Tapi tak ada banyak orang situ. Jari-jari ronging duk makan juga tapi tak banyak orang. Hak ning siapa tak nampak kawah-kawah puyuk-puyuk. Pakak duk likung, duk berubuk. Lepas mu aku, lepas aku mu duk gila. Lepas mu aku, aku mu. Ha, aku dua terik, mu seterik. Ha, mu tak tahu aku mari pula, ha, mu pula. Allah, Nabi kata kapalah Jibril. Eh, Tuhan duk gambar kapal Jibril. Itu dalam perjalanan Nabi kita. Ha tu dalam perjalanan dia. Maka Jibril kata itulah Muhammad gambaran yang Tuhan tunjuk pada mu malam ini. Nak royak umatmu lagi akan datang. Banyak di kalangan umatmu lagi akan datang suka mencari perzinaan dengan orang-orang bilik dan pelacur-pelacur. Sedangkan bini dia ada dah di rumah tapi tak suka nak tidur dengan bini dia. Duk cari tino-tino bilik karak-karak okey. Ha ni nak ayat ni. Daging busuk tu ialah karak okey. Daging masak tu ialah bining dia. Tak ada berhi mana dengan daging masak tu gaduh dengan daging busuk. Kau tengok hari ni. Tengok hari ni. Kita kau ni tak ada lah kau ni. Ni. Cuma tengok kau bandar-bandar dah. Kita tengok golok belum COVID lagu mana. Allahu Akbar. Di golok ni ada satu soy. Nama soy apa? Soy mu lorong babi. Puak tu saja. Puak tu saja, puak bilik saja. Siapa pandai kecek nayu tino bilik golok. Tu nak ya tu banyak tak banyak orang nayu duk guna orang tino bilik. Tu nak ya tu. Jadi sore-sore tu berapa kali gila dah. Sore-sore tino bilik tu berapa kali gile. Tadi tidur dengan dia ni kata. Saat ni tidur dengan ni pula. Kalian boleh tidur dengan tu pula. Toko daging duk gile dua tiga orang. Munggonggong, lepas munggonggong aku gonggong. Lepas aku gonggong, munggonggong pula. Esok orang lain gonggong pula. Lusa orang lain gonggong pula. Daging tu dah tak ada luar-luar busuk. Daging mentah. Haning tengok nak Tuhan tunjuk kepada Nabi kita mana tu. Ha, sedangkan isteri dia ada daging masak dah tapi tak makan.
Haning cuba tengok, Islam tunjuk deh. Haning ayat. Jadi gambar res semua hak Tuhan tunjuk ni sebagai nawak tambahan di dalam kehidupan kita. Isra' Mi'raj ni nak ayat semaya ya. Semaya ya. Nabi naik malam tu sampai ke aras, Nabi terima semaya daripada Allah Taala. Nabi terima semaya daripada Allah Taala. Nabi siapa di aras masuk, Tuhan kata, ya Muhammad, aku perintah kepada engkau 50 semaya kepadamu dan umat-umatmu. Tu Tuhan perintah. Aku wajib di atasmu wahai Muhammad solat 50 waktu dan kepada umat-umatmu. Nabi pun turunlah. Nabi pun turunlah. Tak ada kecil banyak Nabi kita. We 50. 50 waktu makcik we mula-mula. Nabi kita pun turun. Nak turun dah, ya Allah. Siap, siap naik tangga. Dia semua 10 anak tangga semua naik. Nabi naik. Haa, tu naik dengan tangga. Syup, syup, syup tu. Siapa di Sidratul Muntaha? Jibril kata, tu mak, habis syup. Jibril tupai situ pula. Naik tangga kali tu. Turun siapa di langit yang ketujuh. Temu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim duduk di langit yang ketujuh. Ibrahim kata, Muhammad nak turun dah? Ya. Oh, nak turun dah. Aku nak pesan sikit Muhammad padamu. Nabi kata, nak pesan apa Ibrahim? Mu turun pergi ke alam dunia ni, mu sapalah salatku semua kepada umat-umatmu. Dan royak ke umatmu semua, hei Muhammad. Wi rajinlah wak kebun. Royak ke umatmu tu wi rajin wak kebun. Oh, sabit fok itulah ni jangi. Hak bokok gitu dah, tak klik lagi, sengorik. Giruh diri ya. Muka Nabi Ibrahim suruh wak kebun banyak. Ah, beri sungguh deh. Kalau pergi umrah lah makcik, tak ada duit, tak ada duit. Kalau umrah pergi lah, haji tak pergi umrah. Lah, duit mana kau? Sekarang pelayu tak ada alam duit ni. Boy kata, kena gadah kebun tu. Hei? Cari boleh. Umrah tak boleh pergi. Tengok kita. Ibrahim suruh umat Muhammad buat kebun banyak. Nabi tanya, ya Ibrahim, apa maksudmu suruh buat kebun banyak? Ibrahim kata, royak ke umatmu suruh ucap ui banyak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pak kata, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Siapa dia ucap pak ni sekali kata sepohong pokok kayu di surga tumbuh. Tuhan we tumbuh dek nu. Kita menani dek nu maksudnya bukan buat kebun sini. Apa ni kita buat kebun surga. Nabi Ibrahim suruh kita buat kebun surga banyak. Apa maksudnya? Kata anak-anak hari Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sepohong. Pah! Naik cetih supaya dengar. Supaya dengar kaca cambah. Tidak. Kita kata sekali cah. Supaya kaca cambah. Kaca cambah dah. Sebab tu pagi-pagi kita kata boleh 100-200. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bukan tahjadah apa? Duduk di serambi rumah kita dah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Weh, mana tu? Ada gila-gila tak kira lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Syuk 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 Allah hayat ni kau. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak. Dia mau mari kecek dulu pak kata pula. Bawa kita pakai dagang kopi buat apa ni? Kita duk menanduk masuk ke buat kebun lah ni. Oh tu eh. Buat sukiring ya. Dah. Betul. Lagi betul. Dah. Baru dua hak surga. Jadi dia muda. Kabet kau itu bel. Oh, banyak lama mana dia terbaca cerai dia ni. Lanjut mana ni, mana ni, mulam mana ni dah. Tak sih dia ni mu. Allah dia musa sah. Ada wahdu ni. Pak surga kata. Kau masuk surga tak ada tuh hembuk eh. Nak makan dia keliling keliling surga ke?
kita buat hak syurga macam-macam, ingat boleh. Buat hak syurga, tu kata tu banyak. Tu Nabi Ibrahim pesan malak Isra' dan Mi'raj ke Nabi kita. Mudah, Allahu Akbar. Anak tak ada kena beli, baja tak ada ugi, tak ada kena upah lerah umi, tak ada kena buah baja dan jiru. Subuh tanahnya serak, 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 serak. Nanti dia ambil kita pejam mata lagi ke datang. Ni kebun syurga apa cik-macik nak ayak malam ni. Kata yang banyak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sepohon. Tak ada kena cara-cara dah lah. Tak mati siapa bila kebun kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sepohon. Dua pohon dah. Pahlik pagi-pagi kita tel boleh 100 pohon. Sedap duduk dah sikit. Tu. Nah, dunia tak ada jalan dah. Orang milik habis dah tak bukit. Kau tempat sakit duduk gitu dan memilik habis buat kebun belaka dah. Pak kita nak pergi milik mana hari ni? Nak pergi beli di mana? Orang itu belaka dah. Sebab tu buat hak syurga tak ada kena beripik setara dengan siapa dia. Kata dia banyak. Aku boleh buat 300 sehari. Buat 300 sehari. Kalau boleh 1000, alhamdulillah. Hari ni tanir 100,000 anak. Tak mampu, tak sempurna kena sulak sini tak. Tak ada kata duduk tak lama sulak dah, weh, takut mampu tu tak ada. Dah tanir dah tak mampu-mampu. Haning nak ayat kata. Bah sudah langit yang ketujuh, syup langit yang kena. Jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Duk cokoh situ Nabi Musa. Allah. Musa tanya Muhammad, nak turun tak? Ya. Tuhan wi gapo kemung ya panggil naik? Nabi kita jawab kata semaya Musa. Oh, semaya. Banyak mana Muhammad? 50 waktu. Hei. Musa terkejut. 50. Ulu. Muhammad wi. Tak rok Muhammad, umatmu tak rok Muhammad 50 waktu nak semaya lagu mana Muhammad? Umatku tak rok Muhammad. Pak umatmu akhir zaman kau tahulah umat akhir zaman ni kecil-kecil Muhammad. Umat akhir zaman ni kecil-kecil Muhammad. 50 waktu tak rok Muhammad. Ginilah gini-gini. Munhak minta, nak minta, nak minta, minta. Ah, Nabi Musa tak ni hamba Nabi kita naik minta tawar. Naik. Syuk, syuk pula. Naik dia ya, ya Allah, umatku tak kuasa ya Allah 5 waktu. Nabi tu hai kata 45 turun. Temu dengan Musa pula berapa Musa apa Muhammad? 45. Hei, banyak lagi naik. Lagu tu lah sampai 5 waktu. Dua hamba di Musa, dua hamba di Musa, dua hamba di Musa. Sekali 5, sekali 5, sekali 5. Setengah riwayat kata gitu. Ha, Nabi kita ni ulang klik ulang ulang sampai 5 waktu. Tu pun 5 tu Musa hamba gi lagi. Aki boleh turun Musa nan haid sekali lagi. Musa kata Muhammad walaupun 5 waktu umatmu tak agak. Aku rasa tak agak umatmu kecil-kecil tu Muhammad. Naiklah sekali lagi Muhammad. Nabi kata gini, aku tak boleh dah, aku tak gamuk dah. Acak kali benar dah Musa ni aku tak gamuk dah. Ikut dia lah aku turun dengan 5 ning lah. Ha ni lah ayat tu. Ha kalau turun Musa dia rasa turun sekali lagi. Siang naik kali lagi tinggal 2 umur dia rasa. Tinggal ngorik dengan subuh. Hmm tapi Nabi kita dia tak gamuk dah. Ha tak kata ke Nabi Muhammad deh. Nyo tawa begitu lalu eh. Orang beli ke lagu tu. Berapa makcik senekah ni? 50 kuk. Tak boleh 5 kuk makcik. Pak kita nampak lagi mana? Makcik ni kata, menatang ni. Nak beli ke dok kotak dengan nekah? Nak sabar ke 50 tawar 5? Tawar setengah baru sedap dengar. Ha, Nabi kita tak gamuk buku tu dah. 5 tu nak naik lagi lah. Ilaha illallah. Turun dengan 5 tu dah. Mujur temu kita kena terima kasih. Kita dah masuk surga lagi ke atas kena kita terima kasih ke Nabi Musa banyak. Neh, kena kita terima kasih ke Nabi Musa kita ni.
Geno, dia dah suruh Nabi kita giduk tawa-tawa kepada Tuhan sampai lima. Kalau Nabi Musa tak cemung dengan Nabi Musa, ayyallah kita. Ha, tak semayak ke darah, amat-amat pun. Semayak-semayak, amat rasa tak habis cerak. Pas demo tak nak kecek lah. Ha, hak lima dia pun tak semayak dah werung-werung. Hak lima puluh tak nak kecek. Haning nak ayat kata kita. Oh, kalau kena 50 padahlah, pokcik-mokcik weh. Ambo duk berasa lah. Lagi tah kita licin, lagi tah kita len. Nawak kena sejadah tak tahan belakang. Air lah jebur, dia kata tekak dua. Dia nak ambil esmai yang aku ketuk. Gimana tau sekelamin, teruk. Jadah tak tahan belakang, dia cokain, cokain, cokain belakang. Ikat. Bawa 7 pohon, bawa lek. Kere-kere-kere-kere. Kalau kau tak hawing lah. Jalan so je. 7 pohon je. Kere-kere-kere-kere-kere. Alis sudut serang. Bok-bok-bok-bok-bok. Pang-pang-pang-pang-pang-pang. Burung. Krep. Tak. Gi pohon tu pula kere. Buat 7 pohon. Allahu Akbar. Semaya pula dah. Muka tak sampai setengah je semaya sekali. Je ni 24 je sehari semalam. Hak ni 50 semaya. Kalau 48 kali semayang, mana setengah jam sekali. Ni tak 50 waktu. Mana kata tak sampai setengah jam sekali semayang. Ha, apa? Kita matau 7 pohon, 8 pohon, tak semayang lah. Buat kere-kere-kere-kere cukup, 8 pohon ke 7 pohon tak? Cabut setengah, tak perlu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil lah apa ni, bisa ketah ada sakup, bisa ada sakup di bumi ketah. Kerek bawa lapai pohon dah. Allahu Akbar. Nak semaya semua tak dapat setengah je kali semaya. Tiga rai motor sekelamin kelip buku dua. Ha, tengok tu. Ha, tu nak ayak buku macam. Kalau motor learning nak ayak tu. Kalau kita sengguh, pakai 3 pohon. Kalau pihak matang kita sengguh. Luak kena duduk gitu. Pada kata dia tep dulu. Tep dulu. Sudah 3 pohon juga. Allahu Akbar. Nak ayak tu. Tu matang nak ayak tu. Tak ada kira dah. Haa. Apa? Pas kalau bining, dia rasa tak boleh enak. Bining tu boleh. Tak boleh enak. Tak boleh enak. Baru dia cabut ilah. Bunyi tu bila Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bini katakan apa yang tak ada. Ha? Rebel. Rebel. Tak boleh enak juga bining. Pakai belaga-belaga belakang itu mu. Tidak. Hantu nak ayat kata kalau 50 waktu kita kena tunai. Kalau petibat sut-sut lah kutulah kita kena buat. Hani kemuliaan Nabi kita jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Dialah mendorong Nabi kita untuk minta tawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hantu nak ayat tu. Tak ada kira kecil budak sudah. Hak kecil besar tu. Hak berok, hak berok cah dia masa ai. Dia buat ada tengah gemak, rebel pula dah. Taning baru sudah. La ilaha illallah, dia buat kata. Bermu tak tubik, kau rebel dulu. Kau call mekmu, aku dah tak puas lagi ni. Hani nak ayat kata, tak lewat gapo lah. Tak lewat gapo, Hani nak ayat kata. Tapi walaupun semaya, hari ni 5 waktu. Tapi pahala tu hewi supaya kita buat 50 waktu dah. Ni kebesaran dan keagungan semaya. Semaya lah yang mula-mula sekali oleh agama. Nabi turun Isra Mikraj ialah Nabi semaya. 10 tahun berdakwah mula-mula tak ada semaya beg apa sekarang. Sekadar ajak orang tukar agama ya. Sekadar ajak orang mengucap 25 syahadah saja. Nak we jadi orang Islam ya semaya dak lagi 10 tahun mula-mula. Lepas Isra Mikraj tu barulah
Nabi kita mula semaya. Maka mula semaya, mula semaya, mula semaya, mula semaya, mula semaya. 3 tahun duduk semaya di Mekah. Tak boleh duduk dah di Mekah. Abu Jahal sorak kata nak kerak tekak Muhammad. Nabi kita hijrah pergi di Madinah. Bawa ayat-ayat, bawa sobat pergi di Madinah. Duduk semaya, semaya, semaya. Tahu kat apa Madinah. Tahun pertama semaya, 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 semaya. Tahun yang kedua semaya, semaya, semaya. Siapa boleh Syakban? Siapa boleh Syakban? Bila siapa boleh Syakban? Bila siapa boleh Syakban? Turun ayat poso. Tak silap ambaunya tepat sebelah boleh Syakban. Tepat sebelah boleh Syakban, turun ayat poso. Baru nak poso. Baru 2 kali dengan poso. Belum pada ni semaya koteng, 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 koteng. Bawa tepat 10 bulan Syakban, tahun yang kedua daripada hijrah. Nabi duduk Madinah tahun yang kedua dah. Baru turun ayat poso. Jibril mai baca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa ke akhir ayat? Turun ayat puasa. Ha tu. Maka 40 bulan Syakban, 11 Syakban, 12 Syakban, 13 Syakban, 14 Syakban, sampailah 30 Syakban masuk Ramadan puasa. Baru masuk puasa 2. Tidak duduk semaya koteng koteng koteng. Barulah wajib 2, semaya dengan puasa. Hatu tu Islam mula-mula, permulaan Islam. Ha, permulaan Islam baru 2 je baru. Baru 2 dah ya tu. Ha tu. Sebab tu semaya dalam Islam ni tak ada hal lebih sekali. Ko 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 ko. Semaya ni ko dalam agama Islam. Islam apa ni, semaya ni lambang Islam. Sebab tu Nabi kata as-salatu imaduddin. Semaya ni tiye ugamu. Tak ada royak kata poso tiye ugamu. Tak ada royak kata haji tiye ugamu. Padahal wajib juga. Gena tak ambil muka lain. Gena tak atas semaya. Kerana semaya ni lebih. Nabi naik ambil sendiri. Nabi naik ambil sendiri semaya. Sambil tu dia lebih. Ibadat lain Jibra'il main royak tak dunia. Jibra'il mari baca ayat Quran. Ada pun semaya dak Nabi naik ambil sendiri. Nabi naik ambil sendiri no ayat kata. Ha sebab itulah semaya ni lebih lebih lebih. Sambil Nabi kata siapa dia semaya, orang ni bina agama. Siapa dia tak semaya, orang ni merutuhkan agama. Karena semaya tiye agama. Ha ni no ayat besar sekali. Sebab tu semaya janganlah badai besar orang tinggal semaya. Orang tinggal semaya seru kata neraka. Kecek pandok-pandok malah sarah banyak-banyak kata. Orang tinggal semaya, orang tak semaya, orang semaya tak cukup, orang tak semaya rasa. Orang ni neraka jawab dia mudah-mudah. Gena kata begitu. Dalam Quran dia ayat. Masalakakum fi saqar. Malaikat tanya, malaikat tanya orang duk masuk neraka Saqar. Tuhan royak dalam Quran, malaikat duk tanya orang masuk neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Apalah puak demo berderu-deru duk berjalan masuk neraka Saqar. Malaikat nak tahu sebab kenapa mu masuk neraka Saqar. Qalu lam naku minal musallin. Tu jawab pe dia. Qalu lam naku minal musallin. Jawab mereka itu hok masuk neraka Saqar tu. Lam naku minal musallin. Kami dulu terkoduk di dunia, kami tak semayah. Lam naku minal musallin. Kami tak semaya dulu kau hidup di dunia hari ini. Sebab tu dia masuk neraka Saqar.
Jadi Tuhan awak neraka sakak ni cepat untuk orang tak semaya. Perah. Borok pun tak agak dah. Lepas tu kau besar kali borok pasal nak kecing dah. Hari ni tiga terik dah borok. Nengok yang tiga dah borok. Tiap-tiap hari tiga terik, tiga terik. Pagi tengah hari malam, pagi tengah hari malam, pagi tengah hari malam. Siapa Ramadan ni dah. Habis, sup, ada. Tu ya. Jadi yang mau minta maaf kat ni, dia panjang lagi, panjang lagi. Tak bertepi lagi. Gambar dia baru dua je baru. Semua 18 gambar dia semua. Maya sungguh sini sungguh. Bawa tak klik tambak sini bawa. Pakai kecing ceruk-ceruk kau ni. Tu nak ayat atau banyak. Habis masa setakat ni lah malam ni insya-Allah. Kita ada temu yang pula kita sambung bila-bila pula deh. Marak lagu tu lah. Benda sedap, cerita sedap berlaku. Kalau boleh royak sedap berlaku noya tu. Memberi arti panjang besar kepada kita noya tu. Isra' Mi'raj tak ada dah. Banyak lagi. Banyak. Gambar replek-plek noya tu. Orang tak keluar zakat. Orang tak boleh tengok orang seni. Orang mengupak orang. Allah banyak. Gambar re tu royak. Tu gambar re royak banyak ni deh. Sebab tu malam ni zakat ni lah hamba tak agak dah. Tak agak tengok je aku apa tak dah weh. Pantai tak agak pun. Nak pukul 12. Mula pukul 8. Pukul 8 setengah. Tu dia. Kenyir sungguh bawa ada ni. Tak tak air suan ni bawa. Roti-roti cana pun tak ada. Tak kata aku bawa dah weh. Ni muda tak hakit perut bawa. Tidak berok pek-pek bawa. Malam sekarang ni lah makcik-makcik deh. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tengok malam ni puak kita ni kancai sungguh nak dengar deh. Tapi tak agak oleh emboh dah. Tak agak padai dah cikgu. Nak pukul 12 dah. Maka setakat ni dulu insyaAllah ta'ala. Iaitu mengingati peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kerana pengertian Isra' Mi'raj ni panjang sekali untuk kita. Untuk kita ubahkan sikap hidup kita nak menjadi orang mukmin, orang muslim yang sebenar. Tu nak ayat tu. Maka sikit sebanyak malam ni yang mau ucap daripada awal sampai ke akhir, sekiranya ada tersalah silap sikit sebanyak, amu minta maaf banyak-banyak di atas kesilapan yang amu ucap saat ni. Apa yang baik saat ni kita ambil lah. Jangan terlupa kita buat kebun lagi banyak. Ingat molek kebun hak Nabi Ibrahim pesan saat ni, ingat molek sutai sekali. Jangan buat main-main. Kalau kita nak makan buah kayu banyak dah serba esok, kebun hari ni baca lah di mana. Bila-bila klik ni kata boleh dah, tak ada apa dah. Boleh menanik dah. Tak ada pakai cut seher dah. Tak ada pakai kasut buk dah. Masuk kebun syurga tu ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka Allah sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina haza zamban illa ghafarta, wala hamman illa farrajta, wala aiban illa satarta, wala